Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmatnya kita semua diberikan kesehatan dan diperkenankan untuk bergabung dalam aplikasi Zoom Cloud Meeting Andre. Pada siang hari ini, Jumat 4 Desember 2020, dalam rangka menghidupkan pemahaman tentang sejarah jalur rempah di tengah masyarakat, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan webinar jalur rempah. Kegiatan tersebut diselenggarakan berkat kerjasama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Arsip Nasional Republik Indonesia yang mengusung tema "Melacak Jejak Jalur Rempah Melalui Arsip Naskah Kuno, Situs, dan Artefak". Webinar pada hari ini merupakan webinar kedua dari rangkaian webinar Jalur Rempah di mana seri pertama telah dilaksanakan pada tanggal 26 November 2020 dan se untuk seri ketiga atau terakhir akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2020. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum memasuki acara perkenankan kami untuk mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu di ruang Zoom Cloud Meeting Andre. Perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu hadirin bahwa kegiatan ini disiarkan pula melalui channel YouTube Budaya Maju dan juga channel YouTube Arsip Nasional Republik Indonesia. Dan kami informasikan pula bahwa akan ada suvenir menarik dari panitia untuk penanya terpilih dengan syarat mengikuti atau follow akun media sosial Budaya Maju pada Instagram dan YouTube serta akun media sosial Arsip Nasional RI pada Instagram Twitter, Facebook, dan YouTube. Hadirin yang berbahagia memasuki acara pembukaan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Tiga Stansa. Hadirin dimohon untuk berdiri. hadirin disilakan untuk duduk kembali. Hadirin yang kami banggakan, tentunya kita berharap agar acara ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Untuk itu, marilah kita memanjatkan doa dengan dipandu oleh Bapak Farhad. Bapak Farhad, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang terhormat, doa akan saya pandu dalam agama Islam bagi yang beragama lain dapat dimohon berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la Allahu akbar kabiro. Walhamdulillahi kasiro. Wa subhanallahi rabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil azizil hakim. Ya Allah, ya Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang, pencurah segala kasih dan sayang bagi sekalian alam. Di tanganmu segala puji, maka hanya kepadamu kami mengucapkan puji dan syukur. Engkau yang maha agung, yang berkuasa atas segala sesuatu, kepadamulah kami bertawakal dan kepadamulah kami mohon pertolongan. Ya Allah, ya Tuhan yang maha terpuji, kami bersyukur kehadiratmu Berkat limpahan dan karuniamu, kami dapat berkumpul bersama dalam rangka acara webinar pengolahan arsip jalur rempah, melacak jejak jalur rempah melalui arsip naskah kuno, situs, dan artefak pada hari ini. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah ini sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Ya Allah, ya Tuhan kami kami mohon curahan nikmat, keselamatan, dan kesehatan, baik lahir dan batin darimu. Sehingga kami dapat melaksanakan acara ini sampai selesai dan berlangsung dengan tertib dan selamat. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami ini menjadi amal soleh dan ibadah kami kepadamu. Rabbana atina hasanah, wafil akhirati hasanah, wa azab banar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamul alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Fahad. Hadirin yang berbahagia. Selanjutnya sambutan pengantar yang akan disampaikan oleh Direktur Pengolahan Arsip Nasional Republik Indonesia. Bapak Agus Santoso, kami silakan. <tuh> Uh, terima kasih atas waktunya. <clears throat> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, nama budaya Om Swastiastu. Selamat Pak, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat uh, Bapak Gunawan, Direktur Pengembangan dan Pematan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemenikbud. Yang kami hormati Bu Mona Sils PHD sejarawan yang kami hormati Ibu Profesor Dr Titik Wijastuti SSM Hum dosen Program Studi Jawa FIB Universitas Indonesia yang kami hormati Ibu Anabel FBI FBA Section yang kami hormati Bapak Dr. Soni Wibisono MADA Peneliti Media Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Uh, dalam hal ini kami akan menyampaikan sedikit pengantar webinar melacak jejak jalur rempah melalui arsip naskah kuno situs dan artefak. <tuh> Perlu diketahui bahwa jalur rempah ini sudah dikenal jauh ribuan tahun yang lalu oleh masyarakat dunia. Ya, namun dalam perkembangannya memang terjadi beberapa perubahan-perubahan yang sampai saat ini barangkali. Banyak diminati proses-proses yang terjadi. Nah, dalam yang kaitannya dengan webinar kali ini, jalur rempah merupakan informasi yang akan diangkat pada abad 17-18 dapat diperoleh melalui arsip. Informasi yang terekam dalam arsip dapat menjadi sebuah informasi yang komprehensif jika disandingkan dengan informasi lainnya. Dalam naskah kuno, manuskrip, situs-situs mengenai jalur rempah. <tuh> ya, lanjut. E, mungkin bisa di, ya. Aspek-aspek apa saja yang perlu ditingkatkan dalam webinar jarum Pak kali ini, ada berabad tujuh aspek yang barangkali menjadi konsentrasi, walaupun sebetulnya masih banyak yang lainnya. Di antaranya adalah titik lokasi pelabuhan, jejaring pelabuhan, jalur distribusi, regulasi peraturan setempat hubungan pengumuman jenis komoditas, harga satuan rempah, ini adalah sesuatu yang bisa diangkat dalam sebuah webinar kali ini untuk mengetahui seberapa jauh, seberapa perkembangan yang terjadi mengenai hal-hal terkait dengan masalah jarum pah. Ya, lanjut. Namun demikian bisa di. Nah, namun demikian ada beberapa yang barangkali menjadi titik tolak juga dalam sebuah aspek, ya diantaranya bagaimana gedung gudang penyimpanan rempah pada waktu itu, ya tempat ibadah, khususnya para pedagang yang hadir pada saat itu, kemudian gedung-gedung pertemuan, yang mungkin yang dilakukan oleh Pak Sahabat Bandar dan yang lain lainnya jalur transportasi dalam menyalurkan rempah-rempah dan mungkin situs lainnya. Ini yang barangkali menjadi sebuah sorotan terhadap hal-hal yang terkait dengan masalah rempah. Jadi masih banyak lagi yang yang bisa diangkat dalam sebuah uh, webinar kali ini terkait hal-hal yang saya sebutkan itu. Lanjut bisa di ini di materinya. Nah, ya, ya, ini adalah merupakan gambaran yang kami peroleh. Terkait dengan mengenai jalur perdagangan uh, VOC pada abad ke-17 dan ke 18, ini bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu semua bagaimana uh, jalur transportasi yang ada pada saat itu dan jejaring antara kota yang satu dengan kota lain, dan barang-barang yang mungkin dibawa dari satu tempat ke tempat lain ini kelihatan dari sini. Nah, inilah satu hal yang menginspirasi. Bagaimana pada saat itu jalur rempah begitu berkembang dengan pesatnya, ya sehingga memunculkan banyak kota-kota uh, baru, tempat-tempat uh, baru yang menjadi peristirahahan uh, orang-orang pedagang. Nah, untuk abad tujuh belas, sesuai dengan apa yang diperoleh dari karsipan, ini terlihat daerah-daerah ya seperti Banten, ya Batavia, Cirebon. Tegal, Semarang, Demak, Jepara, Rembang, Surabaya, Tuban, dan mungkin masih banyak yang lainnya. Ini barangkali bisa dicermati tentang kota-kota yang pernah disinggahi oleh para pedagang yang melalui jalur rempah dan kota-kota yang memang uh, menghasilkan rempah-rempah pada waktu itu. Dan sekiranya memang banyak uh, hal yang dibawa pedagang antara satu dengan lainnya dan pertukaran yang terjadi lanjut nah dapat kita lihat ini sebuah contoh saja tentang arsip yang kami temukan yaitu kontrak antara Sultan mengenai pengiriman lada sesuai dengan konferensi antara komisaris dan susunan yang akan dilakukan di Surabaya dan Semarang 9 Juli 1709. Kemudian kami telah menemukan juga website yaitu dari salah satu uh, uh, tentang kitab-kitab tip manuskrip dunia obat-obatan masa Lanku. Kalau kita melihat jaringan yang terja, garis yang ter, terlihat bahwa arsip itu bisa juga mengangkat atau menginformasikan mengenai aspek-aspek dalam jarum rempah kemudian juga bisa mengangkat tentang situs ya keberadaan situs-situs, juga mengangkat tentang artefak ya demikian juga naskah kuno. Antara arsip dan naskah kuno, barangkali ada keterkaitan, ya, ada hubungannya atau saling mendukung diantaranya, dan juga banyak menginformasikan mengenai aspek-aspek tadi, situs artefak dan mungkin benda cagar budaya lainnya. Ini adalah saling mendukung antara satu lainnya, bagaimana keterkaitan antara arsip naskah kuno, situs artefak dan cagar budaya lainnya dalam arsip dan uh, naskah kuno itu sendiri, setidak-tidaknya menggambarkan hal-hal seperti itu. Ya, lanjut. Nah, bagaimana cara mengakses arsip jarum pah melalui website jarum santara? Ini barangkali buat teman-teman uh, atau bapak dan ibu yang ingin mengetahui secara lebih luas mengenai arsip-arsip uh, yang ada pada arsip nasional terkait dengan jarum pah. Barangkali bisa membaca di sini langkah-langkah uh, uh, yang bisa dilakukan. Yang jelas ini arsipnya sudah bisa diakses. Untuk kepentingan semuanya, dan sifatnya terbuka, sehingga namun demikian, memang bahasanya bahasa Belanda, tetapi demikian tidak mengurangi uh, maksud daripada pengertian itu sendiri. Tapi ini, ini, ini adalah informasi yang sebenarnya dan bisa dilihat secara panjang lebar. Lanjut, ya. Nah, arsip-arsip yang... Uh, mengenai jalur rempah dapat dimanfaatkan untuk uh, pertama registrasi sebagai World Heritage yang memang sedang digalakkan, kemudian registrasi sebagai Memory of the world, dan juga uh, terkait dengan pameran, naskah sumber, dan publikasi lainnya. Ini adalah hal-hal yang bisa diangkat, di mana jalur rempah itu dikembangkan secara lebih luas dan bisa mengarah kepada uh, pengetahuan untuk dunia. Yeah. <clears throat> uh, terima kasih, saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan, bahwa pada prinsipnya bagaimana dalam webinar ini bisa mengangkat jalur rempah menjadi sebuah uh, ide yang bagus dan ide yang bisa uh, mengangkat kepada dunia mengenai perkembangan yang terjadi pada saat itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Agus Santoso atas sambutan pengantarnya. Hadirin yang kami hormati, sebagai pembukaan acara webinar pengolahan arsip jalur rempah seri kedua, kami mohon perkenan atas petugas di, di bidang konservasi arsip nasional Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Pengolahan Andri, Bapak Randas Agus Santoso, untuk dapat memberikan sambutan dan membuka acara ini secara resmi. Yang terhormat Bapak Agus Santoso, kami silakan. izin Pak Agus di unmute. Ya, maaf. Ini kepencet tadi. Ya, Uh, saya ulangi ya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namun budaya, om swastiastu. Selamat siang dan selamat sejahtera bagi kita semua. Sebelum kami menyampaikan sambutan ini, izinkanlah kami menyampaikan uh, pantun yang barangkali bisa memberikan semangat pada pagi ini. Mudah-mudahan webinar kali ini sukses dan lancar. Kota Malaka, kota yang banyak fulus disitulah berkumpul para pedagang rempah. Apabila ingin mengetahui jalur rempah, pelajarilah selalu arsip, naskah kuno, artefak, dan situs. Nah, Mudah-mudahan ini menjadi sebuah wacana yang baik. Yang kami hormati Bapak Dr. Dr. Gunawan Emum, Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Direktur Jenderal Kebudayaan Kemenigut. Yang kami hormati Ibu Mona Lohanda, Empil, Tehadis Darawan, yang kami hormati Ibu Profesor Dr. Titi Pujastuti, SSM HUM, dosen program studi Jawa FVD Universitas Indonesia. Yang kami hormati Ibu Dr. Annabel Teh Galop, FBA, Head South East Asian Section The British Library. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Sony Wibisono, MA, DEA, Peneliti Madya Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, dan para undangan serta hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat subhanallah wa ta'ala. Kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya, pada hari ini kita semua masih diberi kesempatan untuk menghadiri acara pembukaan webinar melacak jejak jalur rempah melalui arsip naskah kuno dan situs Star Artepak. Tujuan penyelenggaraan acara ini adalah dapat mengidentifikasi <tuh> memberikan informasi serta akses kepada para pengguna mengenai jejak jalur rempah pada abad 17 dan 18 dalam arsip naskah kuno, situs maupun artefak. Bapak dan Ibu serta hadirin yang berbahagia, jalur rempah spice routes sebagai untuk sekitar 4.500 tahun yang lalu kedatangan para penutur bahasa Indonesia yang telah menguasai teknologi pelayaran canggih di kepulauan Indonesia telah memicu pertukaran jarak para pedagang dari belahan Asia Barat, Asia Selatan, Asia Timur, dan Eropa berdatangan dan ber berinteraksi dalam satu jaring perdagangan melalui jalur laut sampai kepulauan Indonesia telah diakui secara internasional. Informasi mengenai jarum pah pada abad 17 dapat diperoleh melalui arsip. Informasi yang terekam dalam arsip dapat menjadi sebuah informasi yang konferensif jika disandingkan dengan informasi lainnya dalam sebuah naskhid dan situs-situs mengenai jalur rempah. Bapak dan Ibu serta hadirin yang berbahagia, ANRI sebagai lembaga karsipan nasional yang bertanggung jawab dalam bidang karsipan telah berupaya dengan baik untuk menyelamatkan dan melestarikan arsip statis, diantaranya adalah arsip mengenai jalur rempah pada abad 17-18 yang isinya banyak mengandung informasi antara lain, lokasi daerah, penghasil rempah, jejaring pelabuhan, berbagai macam komoditas, harga jual komoditas, hubungan antara raja dengan sah bandar, peraturan-peraturan yang diberlakukan pada saat itu di lokasi pelabuhan, jalur transportasi yang diperlukan, dan masih banyak informasi lainnya. Informasi ini setidaknya dapat didukung oleh literasi dari nasas kuno, eksistensi situs, dan bukti artefak. <tuh> Bapak dan Ibu serta hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini, kami menyampaikan terima kasih kepada Yasuti, Ibu Anabel, Teh Alop, antara Kementerian pendidikan dan, arsip nasional Republik Indonesia dalam hal ini secara teknis dilaksanakan oleh Direktorat Pengolahan Andri dan Direktorat Pengembangan dan Pemahpatan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas peran dan kipra SDM dari kedua lembaga tersebut sehingga acara webinar ini dapat terselenggara dengan baik. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Webinar Melacak Jalur Jejak Jalur Rempah Melalui Arsip Naskah kuno Situs dan Artefak dengan resmi saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih. Bapak Agus Santoso. Dan hadirin yang berbahagia, dengan demikian acara ini telah resmi dibuka. Selanjutnya dalam kesempatan ini, marilah kita simak bersama keynote speech yang akan disampaikan oleh Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bapak Restu Gunawan, kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mas Awang bisa di-share screen? Baik. Yang saya hormati Pak Direktur, sahabat saya, Pak Agus, senior saya Bu Mona Lohanda kemudian Ibu Anabel, Tegalop, Pak Sony, ketemu lagi nih Pak Sony. Iya, selamat siang, Pak. Kemudian Pak Ibu Cuti, Pak kabar Ibu seluruhnya, Bapak-bapak yang saya hormati. Eh, eh, apa? Saya ingin memberikan landasan sedikit saja, sebenarnya bukan keynote speech lah. Kenapa program jalur rempah ini menjadi semacam program prioritas dari Kemdikbud dan apa yang kita lakukan kira-kira ke depan seperti itu. Jadi slide kedua, Mas. Jadi sebenarnya perdagangan rempah global di Asia melalui Samudra India telah meninggalkan jejak peradaban yang besar. Jadi jalur maritim itu telah memberikan kontribusi yang signifikan sebagai sarana pertukaran budaya, pemahaman budaya yang menyatukan berbagai ide, konsep, pengetahuan, pengalaman antara manusia di lintas bangsa ini. Jadi kemudian selanjutnya Mas. Jadi gambar ketiga ini sebagai contoh misalnya menunjukkan betapa perahu di Sungai Nil yang dilukis di dinding dari makam Senever di Luxor 1426 sebelum Masehi. Konstruksi kapal yang rapuh menunjukkan bahwa tanah tempat Mesir kuno memperoleh rempah-rempah mungkin tidak terlalu jauh gitu. Jadi gambar kedua misalnya perlombaan perahu yang digambarkan di atas cangkir hitam dari tahun 520 hingga 510 sebelum masa ini menunjukkan batasan pengiriman Yunani kuno ruang kargo bahkan rempah-rempah yang sangat mahal gitu ya. Jadi ini beberapa gambaran slide keempat langsung saja jadi gitu. Jadi rempah-rempah sebagai komoditas telah digunakan bahkan mungkin sebelum Masehi gitu seperti yang Pak Agus tadi sampaikan. Tentunya untuk membuktikan klaim ini ini diperlukan penelitian yang komprehensif yang melibatkan berbagai disiplin ilmu. Maka hari ini misalnya kami kerjasama dengan ANRI, itu ini yang sudah yang kedua, minggu lalu juga sudah, kemudian kami juga kerjasama dengan badan bahasa, kemudian komunitas, berbagai lembaga untuk bersama-sama. gitu Jadi rempah-rempah ini sebagai sebuah gerakan bersama, bukan hanya programnya Kemdikbud. Ke Jadi ini bagaimana kita membangun ekosistem bersama, ekosistem pemajuan kebudayaan. gitu Kira-kira sebenarnya ide gagasannya itu seperti itu. Maka nanti kita akan ada beberapa tahap yang akan kita lakukan. Gitu. Berdasarkan berbagai catatan, baik dari penjelajah Cina, India, bahkan Timur Tengah, rempah-rempah dalam perjalanannya telah melintasi berbagai lautan dan wilayah sebelum mencapai Timur Tengah dan Eropa. Selain itu perlu diperhatikan juga bahwa rempah-rempah dalam perjalanannya tidak hanya satu arah ke barat, tetapi juga ke timur, bahkan ke selatan. gitu. Jadi dengan demikian, jalur perdagangan rempah-rempah telah mendorong berkembangnya berbagai ilmu dan budaya yang tidak hanya menjadi warisan budaya bagi Indonesia, tetapi juga warisan budaya bagi dunia. Ini yang penting. itu. Jadi karena posisi geopolitik dan geoekonomi yang sangat strategis dan terletak di antara dua benua dan samudera, Indonesia menjadi titik pertemuan global ini. Ini jadi rempah-rempah sebenarnya menunjukkan bagaimana posisi Indonesia yang sangat strategis itu. Nah, saya ingin memulai dari indianisasi pada tahap awal. Jadi misalnya ada ahli Sylvain, Sylvain Levy misalnya 1918 mengatakan bahwa siklus periodik arus dan siklus angin yang menentukan pelayaran telah lama menopang sistem perdagangan antara Pantai Afrika, Jazirah Arab, Teluk Persia, India, Indochina, dan Nusantara. Misalnya kitab Ramayana yang ditulis oleh Walmiki abad 4 sebelum masih dan kitab Jataka telah menyebutkan eh, hubungan antara India dan Nusantara. Di dalam kitab tersebut misalnya sudah ditulis tentang Jawa Dwipa dan Suwarna Dwipa. Kan nggak mungkin kalau orang sudah menulis suatu titik kok belum pernah ada ketemu atau berhubungan. Karena zaman itu belum ada WA pastikan. Jadi bagaimana mungkin Ramayana 4 abad sebelum Masih sudah menyebut tentang pulau-pulau yang ada di Kepulauan Nusantara ini. Beberapa ahli berpendapat bahwa misi pertamanya adalah untuk ke Asia adalah untuk emas dan untuk rempah-rempah. gitu. -rempah. Naskah teks awal India menyebutkan bahwa Gaharu dan Cendana berasal dari negeri lain yaitu Asia Tenggara. Kayu-kayu tersebut mungkin dari Kepulauan Timur dan dibawa ke Barat lalu ke India. gitu. Kemudian pedagang India memperoleh cengkeh atau lava ngamisnya dari Dwi Pantara, pulau lain untuk menyebut pulau itu. Hal ini juga dikatakan oleh Kalidasa yang hidup pada abad keempat. Sumber lain tentang cengkeh juga ditulis oleh cara Katabim Raja Kaniska dari Kushan pada abad ke-1 dan abad ke-2. Ini menurut saya yang menarik di sini Bapak-Ibu. Orang di Kepulauan Indonesia rata-rata mempunyai eh, literasi, literasi kita itu literasi tutur dan Uh, apa, melalui tembang nyanyian dan sebagainya maka kita baru pada abad 5 kita mengenal mungkin nanti Pak Sonia akan menambahkan gitu ya mengenal tulisan itu pun dalam bentuk uh, di prasasti-prasasti gitu sedangkan orang-orang di Indian dan sebagainya sudah dalam bentuk kitab-kitab ini saya kira ini perlu menjadi perhatian kita bersama bahwa bagaimana sih ketika meneliti uh, pada era-era semacam itu untuk memperkuat basis rempah-rempah ini gitu ya jadi slide ke Mas jadi beberapa abad kemudian Kepulauan Barat terkenal dengan lada, salah satu tanaman obat yang menggunakan lada panjang di jari oleh dokter dari Yunani sebelum ekspedisi Eskandar Zulkarnain ke India Utara. Jadi banyak resep obat ditulis dalam buku khusus Ruta dan Caraka. Next. Dalam buku sutra tentang 12 tingkat Buddha yang disebut oleh kalau Dhaka pada 392 Masehi misalnya, Raja Saya atau Jawa memiliki lada panjang dan lada hitam. Jadi ada dua lada sebenarnya pada waktu itu. Di antara lada Indonesia itu, lada berekor panjang, berekor paling sering muncul dalam perdagangan India. Dalam tulisan, tulisan Chen Shangqi, penulis bahan pengobatan abad ke-8, lada jenis ini tumbuh di Fosi atau Sriwijaya. Gitu. Hal yang penting juga adalah tentang kamper atau kapur barus. Dalam kitab Jataka dan Ramayana dikatakan sebagai obat mulut. itu pohon kamper ini tidak tumbuh di India. Di India ditumbuhan tumbuhan Nusantara ini disebut sebagai karpura. Saya ingin menyebut pelayaran ke timur, supaya nanti tidak terlalu panjang. Situasi berlayar ke timur, khususnya ke Cina, berkembang pada awal abad kelima. Ada dua pengalaman, Fasian dan Gunavarman. Fasian pertama kali melakukan perjalanan dari Sri Lanka ke Cina pada tahun 413 melalui laut. Fasian berlayar pada bulan Mei, gitu. Di Nusantara, dari Nusantara ke Cina. Guna Farman kembali ke Cina dari Samudra India melalui rute yang sama. Pada abad ketiga, orang Tionghoa berdagang ke Asia Tenggara melalui Hunan, masih sebagian masih darat. Jadi kemudian mereka mendapatkan bumbu yang diyakini sebagai cinci atau cengkeh atau tingxiang. Di zaman yang lebih modern, misalnya Cosmas Indus yang menulis di pertengahan abad ke-6 menjelaskan bahwa cengkeh mencapai Sri Lanka dari sebuah negara yang jauh di timur. Gitu. Nah, slide ke-10. Selain itu, komoditas penting lainnya adalah gaharu. gaharu. Gaharu, dipercaya sebagai obat untuk memperpanjang hidup para pengenau tahu pada periode 281 sampai 341 Masei. Ketah gaharu merupakan obat ajaib, bisa untuk obat jantung, limpa, paru-paru dan sebagainya. Keunikan perdagangan rempah-rempah pada prakolonial ini, meskipun menempuh perjalanan jauh, ada rasa saling menghormati antara orang asing dan pribumi. Mereka tidak saling menaklukkan, tetapi saling memperkuat budaya satu sama lain. Ini yang menjadi penting untuk kaitannya rempah-rempah. Ini berubah ketika kolonialisme memasuki sistem perdagangan dan dengan, dengan keinginan untuk menguasai dan menjajah. Kolonialisme munculnya kolonialisme gitu. Ini dilakukan oleh orang-orang Eropa dengan pasukannya dan armadanya yang cukup besar. Di setiap titik perlintasan pelabuhan, rempah-rempah mendorong terjadinya pertukaran budaya baik dalam bentuk adaptasi maupun akulturasi. Bentuk pertukaran budaya itu akhirnya kita bisa lihat sekarang ada makanan, fashion, teknologi tradisional, adat, ritual, kepercayaan, dan lain sebagainya. Jadi, slide ke-9, berdasarkan sejarah rempah-rempah yang panjang itu tadi, maka Kemdikbud berniat, insya Allah, gitu, akan mengusulkan jalur rempah ini sebagai warisan budaya dunia untuk tahun ini sebenarnya target kita eh, apa untuk apa, tentatif list dulu gitu tahun 2024 harapannya dengan kerjasama dengan Bapak Ibu semua maka kami tadi cerita menjalin kerjasama dengan KL dan eh, ilmuwan-ilmuwan ada Pak Sony ada teman lain semuanya mudah-mudahan bisa segera karena kalau untuk merumuskan ini kan perlu evidence base, tidak hanya cerita seperti yang saya katakan tadi sumbernya di mana di arsip nasional ada tidak kira-kira kan gitu di puslit arkenas ada tidak kira-kira kan gitu jadi nah berdasarkan e-commerce untuk jalur budaya yang disulkan jalur komunikasi antar budaya baik bisa baik darat air maupun lainnya yang dibantai secara fisik ditandai dengan adanya fungsi spesifik kemudian tujuan yang ditentukan dan lain sebagainya jadi oleh karena itu, ia harus mempromosikan lintas budaya. Ini, kata penting dari e ya, lintas budaya yang terpengaruh dalam ruang dan waktu sebagaimana tercermin dalam warisan benda dan tak benda. Jadi, ada dua: warisan benda dan tak benda yang harus diintegrasikan ke dalam suatu sistem yang dinamis dengan hubungan sejarah dan objek budaya yang terkait dengan keberadaannya. Nah, masih dalam kaitannya dengan e-commerce, misalnya, rute budaya dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Misalnya cakupan area, area coverage-nya di mana, lokal, nasional, regional. Scope of culture-nya, jadi apa? Misalnya ruang lingkupnya di mana? Apakah wilayah geografis yang berbeda-beda memberikan pengaruh yang konstan dalam pembentukan dan evolusi nilai-nilai budaya? Kemudian fungsinya apa? Untuk sosial, ekonomi, politik atau kebudayaan? Kemudian durasinya? Kemudian konfigurasi strukturalnya? Kemudian? lingkungan alamnya, apakah tanah, perairan, campuran, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupaya mempromosikan jalur rempah melalui upaya yang berkelanjutan, melibatkan berbagai elemen. Rute rempah-rempah sedang dihidupkan kembali sebagai memori kolektif. Upaya tersebut dilakukan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang beberapa hal. Tentang satu, tentang kedudukan rempah-rempah sebagai kekuatan pemersatu dan pembentuk perkembangan peradaban. Kemudian jadi tidak hanya romantisme masa lalu. Kemudian Nusantara merupakan simpul penting pertukaran antar budaya yang menyatukan ide, pengetahuan, agama, bahasa, bahkan adat istiadat dan selama berabad-abad. Kemudian selain itu juga mengisi citra maritim dan maritim bangsa yang telah lama kosong dari kejayaan Nusantara. Jadi sebenarnya kenapa kok kita ini jalur rempahkan kita munculkan kembali sebenarnya lebih kepada ingin mengembalikan semangat kita sebagai bangsa bahari karena laut kita itu luar biasa kaya gitu tapi kita nelayan nelayan kita masih berlayar dalam skup yang pendek dan sebagainya padahal kekayaan kita luar biasa kita belum manfaatkan itu jadi mengubah paradigma berpikir inilah menjadi bangsa yang maritim inilah yang menjadi misi kita yang lebih penting kira-kira seperti itu nah berdasarkan itu tentu kan perlu upaya-upaya nih perlu upaya awareness dari uh, kita semua mulai memahami dulu maka kami mengundang cerdik pandai ilmuwan dan lain sebagainya untuk melakukan berbagai misalnya ada kami lakukan kompetisi online misalnya kompetisi membuat komik nanti akan kami pamerkan ada animasi kemudian ada dengan melibatkan anak-anak milenial gitu supaya mereka mulai belajar kembali membuka membuka kembali dan lain sebagainya. Kemudian ada diskusi, seminar, workshop, kemudian berbagai macam, ada pertunjukan dan lain sebagainya gitu. Itu sebenarnya yang kita harapkan untuk ke depannya gitu. Untuk itu kita perlu rencana aksi yang konkret bagaimana mengembangkan dan memanfaatkan jalur rempah tersebut sebagai kekuatan budaya terkait dengan berbagai aspek mulai pariwisata, ekonomi kreatif, pertanian, kebudayaan, diplomasi budaya, kesetan, dan sebagainya. Luasnya aspek dan keterlibatan pihak terkait membuat jalur rempah rempah harus dilihat sebagai gerakan bersama untuk memperkuat ekosistem budaya Indonesia. Kita tahu misalnya Cina dengan Silk road yang beberapa tahun belakangan diakui sebagai warisan budaya dunia, mampu menjadikan jalur sutra sebagai tagline baru dalam pembangunan. Bahkan dengan melakukan one belt, one road, kalau Bapak-Ibu pernah dengar, dengan investasi hampir seribu triliun. Jadi bagaimana Cina menggunakan basis kebudayaan untuk pembangunannya. Ini adalah sebuah contoh yang cukup bagus. Bahwa kebudayaan itu adalah masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kira-kira semacam itu. Jadi ini yang menjadi kenapa kami kok antusias dan kemana-mana ngomong ini sebenarnya lebih bagaimana mengajak untuk bahwa cara pandang kita terhadap kebudayaan sebagai landasan pembangunan yang sustainability-nya culture as a driver untuk development for sustainability. Jadi pembangunan yang berkelanjutan gitu kebudayaan itu. Sedangkan nah sedangkan rempah-rempah kita dengan usia dan rute yang cukup hampir sama dengan jalur sutra sebenarnya mempunyai mempunyai nilai yang cukup penting. Untuk itu, dalam upaya memperkuat narasi jalur rempah itu, maka tahun depan kami akan adakan karavan budaya. Untuk tahun sebenarnya tahun 2020, kita sudah akan mulai karena pandemi kita e, tunda 2021 untuk e, kita karavan budaya, kacar karavan dengan kapal, kemudian di setiap titik kita akan lak, adakan pertunjukan, kemudian festival, e, apa, residensi seniman, residensi budayawan, dan lain sebagainya. Jadi maka kami mengundang nih teman-teman seluruhnya Arsip Ares yang jumlahnya nih luar biasa Pak Agus Pak Direktur ada 995 peserta ini dahsyat sekali nih kayaknya saya baru sekali ini ikut ikut seminar pesertanya hampir seribu alhamdulillah sekali ini saya kira eh, sesuatu yang penting karena kami juga akan kerjasama dengan Kementerian eh, apa Angkatan Laut untuk kapal Dewa atau Bima Sucinya nanti dan lain sebagainya jadi saya terima kasih sekali Arsip Nasional sudah bersama-sama dengan kami untuk menyuarakan membangun awareness jalur rempah dan juga para pembicara yang saya kira luar biasa. Harapan kami jalur rempah betul-betul bisa menjadi gerakan bersama dan bisa kita wujudkan bersama untuk pengembangan dan pemanfaatannya untuk kemajuan bangsa Indonesia, terutama khususnya untuk pendidikan karakter, membuat nasionalisme kita, untuk peningkatan ekonomi bangsa kaitannya dengan pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan. Saya kira itu, mohon maaf kalau ada kekurangan, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Rahayu. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Restu Gunawan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati memasuki sesi pemaparan materi dari para narasumber yang tentunya sudah kita nantikan pada hari ini dengan dipandu oleh Arsi Madia selaku moderator kita pada hari ini. Adapun kami informasikan bahwa narasumber kita pada hari ini yaitu empat orang yang berasal dari latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berkaitan dengan webinar jalur rempah pada hari ini. Di mana selanjutnya akan diperkenalkan oleh moderator kita. Ibu Nadia Fauzia, Silakan ya. untuk mengambil alih acara. Terima kasih, Mbak Erika dari MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi Bapak Ibu sekalian. Selamat siang menjelang sore. Selamat sore kepada Bapak Ibu yang berada di Indonesia bagian tengah dan timur. Dan selamat pagi untuk Ibu Annabel. nih jauh-jauh datang dari Inggris, ya Bu. Ya, selamat datang. Uh, senang sekali saya berada dalam webinar seri 2 jalur rempah yang menjadi bagian besar dari program Kemendikbud yang sudah dijelaskan oleh Pak Restu tadi ya uh, tentang jalur rempah ini dan izinkan saya hari ini untuk memandu uh, pemaparan narasumber serta diskusi kali ini uh, sedikit, meng sedikit mengulang dari pemaparan Pak Restu dan juga Pak Agus gitu ya bahwa hari ini kita akan melacak jejak jalur rempah dari arsip, naskah kuno, situs dan artefak. Jadi diharapkan selain tujuan yang tadi disebutkan oleh Pak Restu dan juga Pak Agus dalam webinar kali ini, Bapak Ibu selain eh, seperti biasanya kalau kita mendapat sumber kita hanya memining atau menggali konten dari sumber itu diharapkan setelah ini kita juga punya pemahaman tentang bagaimana termasuk di mana menemukan sumber tentang jalur rempah, bagaimana mengakses sumber tersebut, nah dan pemanfaatannya seperti apa. Nah ini dari empat objek ini ada arsip, naskah kuno, situs dan artefak. Ini memang akan saling melengkapi, tapi kemungkinan cara aksesnya mungkin nanti akan berbeda. Nah para narasumber kali ini akan membicarakan tentang hal tersebut. Nah Sebelum pemaparan izinkan saya juga untuk memaparkan sedikit tentang overview nanti jalannya acara pertama nanti akan ada pemaparan narasumber baru setelah itu akan ada diskusi. Nah, nanti di akhir diskusi akan ada semacam kesimpulan yang akan disampaikan oleh tiap narasumber. Kemudian untuk kenyamanan bersama ini juga saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu tentang tata cara bertanya ini, ya. Jadi, mohon kerjasama Bapak Ibu untuk mematuhi tata cara bertanya yang sudah disampaikan oleh panitia dan tidak memenuhi fitur chat dengan hal-hal yang eh, kurang relevan. Misalnya, Bapak Ibu mengetik, eh, "Saya dari instansi ini hadir dan menyimak itu tidak perlu, ya Pak, Bapak Ibu, karena hal tersebut bukan menjadi bukti kehadiran dan tidak relevan untuk mendapatkan sertifikat." Bapak Ibu juga tidak perlu resah dan gelisah untuk menanyakan tautan presensi, evaluasi maupun materi karena nanti juga akan disampaikan panitia dalam kolom chat. Juga Bapak Ibu juga tidak perlu untuk memenuhi kolom chat dengan misalnya izin meninggalkan acara karena kegiatan apapun misalnya mau sholat, ada kuliah, ada rapat dan sebagainya itu juga tidak perlu ya Bapak Ibu. Jadi kami mohon Bapak Ibu dapat bergabung dengan acara webinar ini sampai dengan selesai untuk mendapatkan sertifikat. Kemudian saya juga perlu ingatkan bahwa fitur chat untuk bertanya nanti memakai mekanisme buka tutup ya Bapak Ibu sehingga mohon Bapak Ibu memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk dapat bertanya kepada para narasumber. Yang terakhir saya juga menyatakan kembali dari yang sudah disampaikan MC bahwa pertanyaan akan saya pilih dari fitur chat dan beberapa penanya terpilih akan mendapatkan souvenir dengan persyaratan yang sudah disebutkan oleh panitia salah satunya adalah memfollow media sosial Andri dan Kemendikbud dan jangan lupa screenshotnya bapak ibu ya nah, baiklah. Uh, untuk menyingkat waktu, saya mulai dari pemaparan pertama, yaitu Ibu Mona Lohanda. Izinkan saya untuk membaca uh, CV beliau, uh, Mas Afisa, saja ya, terima kasih. Ya, Ibu Mona Lohanda lahir di Tangerang 4 November 1947. Ini bukan uh, sosok yang asing terutama bagi kami di Andri, ya. Beliau sudah pensiun, namun masih sangat aktif ya dan tentunya juga sebenarnya tidak asing juga bagi Kemendikbud karena beliau juga uh, sering masih memiliki banyak aktivitas juga dengan Kemendikbud. Uh, terakhir jabatan beliau adalah peneliti utama golongan 4e dengan riwayat pendidikan sarjana sejarah Universitas Indonesia, kemudian juga mendapat gelar MPhil dari Department of History dari Soas atau School of Oriental uh, and African Studies dari University of London pernah menjadi kepala bidang layanan informasi ruang baca, perluasan koleksi untuk khususnya arsip audiovisual dan kemudian menjadi peneliti utama hingga beliau pensiun. Sementara untuk organisasi profesi, beliau pernah menjadi wakil ketua MSI cabang Jakarta, kemudian ketua komite Guide to the Sources of History of the Nations of of the Nation untuk Asia Tenggara. Ini kerjasama dengan Sarbika dan juga menjadi anggota Komite Arsip Audiovisual untuk International Council on Archives. Nah, pada hari ini Ibu Mona akan menjelaskan tentang uh, jejak perdagangan uh, niaga Nusantara dalam sumber sejarah ini. Ya. Baik, uh, untuk Ibu Mona uh, sekitar 20 menit ya Ibu untuk pemaparan materi saya persilahkan. mohon izin ibu moderator mungkin ya? ibu Mona terputus baik oh berarti ibu Mona belum dapat bergabung dulu dengan kami oke okay. baik mohon izin um, ya sudah tersambung lagi oke okay. baik terima kasih ibu Mona selamat siang ibu iya So, oke. Okay. Yeah, iya, silakan ibu. Saya kan sudah, oh, saya mau menyapa Anabel dulu. Halo Anabel. Halo Anabel. Long time no yeah. see ya. Senang, <laughs> okay. senang sekali bertemu lagi di sini ibu. Berapa tahun kita tak jumpa? <laughs> Lama sekali. <laughs> oke. Okay. Nanti saya kontak lagi dengan email saja ya, Anabel. iya, ya, ya, baiklah, baik ya. Ayuh, ya saya kita, di rumah. Sambung, ya. Oke, uh, saya memberikan -mem uh, PowerPoint kepada panitia. Tapi saya pikir PowerPoint saya itu bisa juga kalau ada yang berminat nanti minta pada panitia dan mudah-mudahan saya. Enggak salah ketik karena waktu itu agak tergesa-gesa juga nah masalahnya begini eh, yang saya tulis dalam PowerPoint itu berkenan dengan pengalaman saya mengerjakan arsivo VOC selama saya kira 12 tahun lebih itu kalau nggak salah nah eh, karena itu putus sambung karena ada tugas lain dikasih jabatan struktural yang mengganggu sehingga penelitian berhenti lagi berhentilah lagi. begini tadi Mas Agus sudah saya panggil Mas saja karena biar gimana kita kan. Mas Agus mengatakan kaitan jalur lempah itu kan ada kaitan dengan root per, per saya lebih suka menyebut perniagaan root perniagaan itu sendiri itu satu poin kedua nanti barang-barang yang diperjualbelikan ya istilahnya komoditas itu satu poin lagi ketiga adalah uh, alat pembayaran. Nah, oh, sorry. Uh, Kok saya jadi lupa di itu saya. Sebagai haduh tidak bisa. dulu, satu itu root perdagangan, kedua itu berkaitan dengan komoditas, ketiga itu. Kalang uh, di. Kok saya tiba-tiba hilang lupa. Ya. Ini 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 ada ada klip yang mengganggu. Kalau enter the waiting room pasti nggak kebaca yang lain. Sorry ya. Ini ini saya agak pawanya coba. Ah, ini soal transportasi karena uh, apa? Uh, transportasi itu akan beda sendiri. Nah, jalur perniagaan itu kalau itu berkaitan dengan rempah, itu tidak tidak hanya di sekitar Nusantara dari ujung timur sampai ke Malaka, tapi juga nanti juga ada kaitan inter Asia, sebab akan sampai ke India, sampai ke Moka di Aden, sampai ke Ormuz di Iran sekarang, bahkan kita berhenti sampai di Tanjung Pengharapan Baik. Nanti dari situ juga akan berlanjut ke Eropa. Dulu mereka perdagangannya melewati Laut Tengah, tapi lalu itu situasi politik di Eropa dan di Timur Tengah, lalu mereka mencari jalan lewat selatan. Makanya Vasco de Gama itu mencari jalan lewat Tanjung Pengharapan Baik sampai dia bisa ke India. Nah itu yang lalu Belanda juga mengikuti jalur itu sampai ke Nusantara. Nah <tuh> jadi ada tiga zona. Silakan yang kedua itu kedua. Nah ada tiga zona wilayah, yaitu yang Nusantara. Mulai daerah produksi kita harus juga tahu produksi rempah yang utama itu di mana. Terus dibawa ke Muara bisa dengan perahu lokal, lalu sampai ke pelabuhan. Pelabuhan dari pelabuhan nanti terjadi uh, rut perdagangan antar pelabuhan di wilayah Nusantara. Artinya kerajaan-kerajaan lokal, <tuh> misalnya. Nanti ada yang disebut, lalu kemudian menjadi itu jaringan port city, jaringan kota-kota pelabuhan dari Ambon itu sampai ke Makassar, Makassar sampai ke Japara, Japara sampai ke Banten, Banten, Palembang, Palembang, lalu sampai ke Malaka, dan lain sebagainya. Nah, nanti juga ada perdagangan situ yang uh, hanya berlaku di sekitar Asia. Misalnya yang saya sebut di situ, kalau di timur itu Pulau Desima di Jepang, satu-satunya pulau yang dibuka untuk <tuh> hubungan dengan orang luar. Sampai ke pengharapan baik, dia akan melewati India, melewati Malaka. India itu pantai Koromandel, pantai Malabar. Terus kalau ada yang mau ke Teluk Ormuz, itu bisa jalan darat kemudian atau dia ke Aden, Aden dia bisa terus sampai ke Tanjung Pengharapan, baik. Nah dari situ mereka akan langsung ke Eropa, melewati pantai Afrika Timur, sampai ke Ujung Portugis, ke sana ya, sampai ke Laut Utara Belanda, kita tidak bicara Inggris di sini, tapi sebenarnya Inggris juga akan punya uh, semacam, East Indi, bukan semacam, dia malah namanya East India Company, kalau Belanda, VOC kan di Inggris kan, jadi East. Is India company juga, nah terus kalau yang di Eropa ini yang selalu menggau. Kalau yang di Eropa ya, de, jadi Nusantara ke As, Nusantara Asia, lalu suka Eropa. Nah, Eropa seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Haris Tegunawan, itu sudah mengenal rempah-rempah. Bahkan kita tahu, mereka uh, apa, uh, uh, apa Firaun, Firaun di Kerajaan Mesir kuno itu kan diawetkan dan dimasukkan dalam sarkopah itu mereka itu diawetkan dengan rempah-rempah sebagai alat sebagai obat untuk mengawetkan kemudian jadi itu sudah dikenal lama jadi bahkan kalau anda saya tidak tidak menyebut tentang buku yang disebut ada buku yang disebut spice roots itu cerita bagaimana Romawi menggunakan rempah-rempah sebagai obat, sebagai bumbu masakan, sebagai alat es sebagai, sebagai herbal untuk menahan dingin dan lain sebagainya. Tapi uh, periode rempah-rempah ini sebetulnya juga tidak terlalu lama, tapi dilanjutkan ya. Jadi seperti bagaimana abad ke-17 artinya 1600 lebih itu uh, tidak begitu lagi menjadi komoditas yang diincar, dicari, diperebutkan. Sebab ada komoditas baru yang waktu itu di Nusantara belum belum banyak sekali tapi kemudian dikenal karena lada itu kan berasal dari India Selatan dan dan itu lada itu banyak ditanam kalau di daerah kita itu di Sumatera. Jawa Barat itu di Sultanan Banten, Lampung, Lampung yang menjadi daerah taklukan Banten, lalu di Aceh dan, dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian akan nanti dilanjutkan lagi. Terus, Mas, uh, saya masih ngetuk ngetuk terus. Terus, tak sebelum itu slide yang sebelum itu, nah. Uh, This is terrible, huh? Terus nanti seperti tadi yang dikatakan Paris tuh juga pada abad-abad menjelang abad 19 itu ada kampor. Saya nggak tahu orang Betawi mungkin nyebutnya kamper. Itu kan juga untuk semacam herbal, untuk pengawetan, untuk wangi-wangian. Terus ada guta perca, ada damar. Damar itu banyak digunakan juga untuk menyamak uh, kulit supaya bisa digunakan menjadi menjadi agak sedikit lemas dan tidak kaku dan itu banyak abad ke-19 kita malah Indonesia itu terkenal menghasilkan tebu gula dan tembakau dan karet ya juga teh walaupun kita tidak sebanyak di Sri Lanka nah kembali ke rempah-rempah pala itu dimulai biji pala, biji pala dan bunga pala sebetulnya. Yang kita lebih banyak tahu biji pala sampai sekarang. itu Pulau Banda jadi palak dulu sehingga ini selesai di New York, Rand dikembalikan di, di, ke Belanda. Eh, Belanda mendapat Manhattan New York tukar dengan Rand. Tapi nanti kemudian itu zaman Janvier tersungguh, Tapi nanti Manhattan itu kemudian di diambil lagi oleh Inggris. Nah, Cengkeh sendiri itu berasal dari beberapa pulau. Ternate, Tidore, Moti, Makian dan Bacan. Anehnya ada teman saya yang bilang bahwa Pulau Moti itu sekarang tidak ada di peta. Nah, kalau orang Maluku mungkin bisa bisa memberi komentar apa betul Makian dan Bacan itu saya masih lihat, tapi Moti itu susah juga cari di peta. Nah. Nah, tadi saya bilang selain itu yang dari wilayah timur, wilayah barat Sumatera, Lade, Lada itu Aceh, Lampung, Banten, Kampur, Guta Percak Damar, dan Gambir. Karet, tembakau. Nanti ini tadi yang juga disebut oleh Paris itu adalah kayu eboni. Kemudian ada yang disebut cendana dan gaharu itu mereka menjemput selalu sapan hau. Tapi ini cendana yang yang nilainya lebih tinggi yang berwarna tua. Nah, lanjutkan mas, silakan. Nah, itu tadi baru saya sebut komoditi. Nah, sekarang alat transportasi, Anda jangan lupa bahwa dari wilayah ini ternyata setiap zona wilayah itu mempergunakan alat transportasi yang tipenya beda-beda. Zaman itu kan belum ada perdagangan lewat darat, masih lewat laut. Jadi kalau yang di antara Nusantara itu banyak memakai kapal-kapal tipe milik-milik lokal. Ini saya sebut saja beberapa ini yang apa yang saya tulis di sini itu apa yang ada dalam arsip mereka menyebut padu wakang. Dunia sampai sekarang saya tidak ketemu apa itu dunia. Kalau sampan, perahu, jukung, ternyata ada jukung Cina, ada jukung Jawa. <coughs> jukung Cina itu sebetulnya jung. Ada gonting, terus baru saya tahu gonting itu juga ternyata namanya perahu mayang. Itu orang Belanda nyebutnya gonting, saya setengah mati Carinya apa maksudnya? Baru kemudian ada Arunbay itu dari orang Maluku dan Gorap ini juga saya nggak tahu nih. Tapi anehnya tidak menemukan pinnisi, ternyata belum muncul tipe itu. Nah di Nusantara itu mereka VOC menggunakan jenis kapal mereka sendiri, mungkin kalau muatannya besar, tapi selalu disebut jenis kapal yang digunakan itu shalub dan floyd ya. Tapi ada juga kapal yang digunakan dalam perairan Nusantara ini memakai nama lokal, jadi karena Rembang itu terkenal wilayah pembuatan kapal karena dekat dengan produksi, produksi kayu jati. Nah, saya sering ketemu nama-nama ini, saya pikir ini perahu apa, ternate, sesudah dilacak-lacak. Oh, ini yang mereka selalu hanya punya tugas beroperasi niaganya di perairan Nusantara walaupun kadang-kadang sampai juga ke Asia ke uh, kota pelabuhan lain. Nah, ini yang sering banyak dijumpai adalah yang disebut wangkang. Belanda menyebutnya sebagai Sinachoyonken. Jadi jong Cina. Dan dengan kapal yang pasti lebih besar, itu namanya lewat banyak. Nah, ke Eropa sudah pasti kalau mereka mau bawa barang ke Eropa, menariknya juga adalah itu tidak satu kapal. Beberapa kapal yang akhirnya mereka yang kita anggap menjadi armada karena tidak ada, tidak cuma satu, bisa lima enam kapal. Terus itu ada semacam komandernya sendiri. Nah, kapal ini tidak cuma ngangkut barang yang diperoleh dari Nusantara, dari Asia. Itu mereka bawa juga penumpang, jadi orang-orang Eropa, pejabat VOC yang mau pulang pulang kampung ke negeri Belanda ya harus ikut sini dan mereka juga bawa barang-barang sendiri gitu. Jadi ini armada cukup besar mereka selalu disebut sebagai float itu. Jadi armada tidak satu kapal karena perjalanan enam bulan eh ya, sekitar itu. Lanjutkan mas. <tuh> nah desain itu harus kita ingat ada juga barang dagang lainnya karena ternyata ambisinya kita mau jalur rempah itu juga sampai nanti tidak cuma cuma Rempah nanti bahwa jangan lupa untuk per perniagaan ke Asia itu banyak diperdagangkan tekstil. Tekstil itu berupa sutra biasanya dan sutra itu banyak macam-macam namanya ini nih. Saya dapat itu dari catatan VOC. Ada yang diproduksi di Tiongkok, ada yang di Cochin China yang Vietnam sekarang. Lalu ada bahan pakaian yang diproduksi di India di perdagangan di kita jadi dipakai ini ada jenis ada jenis seperti ini saya punya oma sering menyebut bahan pakaian itu cita ternyata itu dari zaman zaman Belanda perdagangnya nah yang kita kenal sekarang untuk lapis baju itu kan kain muri itu juga produksi India ternyata dan masih banyak macam-macam pokoknya puluhan lah jenis tekstilnya lanjutkan silakan lanjutkan Nah, F, apa kaitan dari komoditas itu adalah ukuran, ukuran berat dan panjang, dan timbangan. Timbangan itu kan e, untuk menimbang barang yang dibeli atau dijual. Dan termasuk alat pembayaran. Ini, 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 ini juga connect, artinya Anda nggak bisa pisahkan kalau Anda bicara jalur lempah ya. Satu, berat misalnya, kalau masih di Nusantara masih memakai uh, jenis yang biasa dipakai penduduk lokal. Kati, saya tahu kati itu karena opa saya sering menyebut keranjang, pikul. Nah, bahar ini ternyata itu dari Makassar. Terus bagel rupanya untuk ukuran beras di India, pon. Pon itu zaman saya anak-anak masih digunakan, ya. Pon itu setengah kilo tapi sekarang udah nggak dipakai. Panjang ini L, saya ingat oma oh saya selalu nyebut kalau tekstil itu berapa elok. Nah, ternyata itu bahasa Melayu lama. Terus ada mel, ada fad. Kalau mel itu ukuran panjang, jarak. Sekarang kita tahunya miles. Terus ada fadem itu di kita. Saya jadi lupa. Itu juga dari bahasa Belanda. Fadem itu terus food itu kaki terus ru, ruye dan doim ini ini ukuran lama yang yang disesuaikan agak susah oh fadem itu depa kalau orang betawi nyebutnya depa tapi sekarang udah nggak ada ukuran itu digunakan nah yang menarik lagi adalah mata uang yang digunakan untuk transaksi kita kenal itu uang dukat kalau anda suka baca buku-buku sastra melayu itu masih ada bahasanya dukat ada duit, ada real, itu juga ada. Terus real van Achten ini khusus Belanda. Ada rupiah jadi rupiah, Ada Rex Daldert. Nah yang picis ini juga masih ada. Tapi orang kita kan nggak nyebut 10 sen itu picis. Nggak ngerti udah. Saya masih tahu itu. Istilahnya picis, 10 sen. Lanjut mas. Ini. Nah sekarang kita bicara sumber sejarah. Uh, sebagaimana tadi, apa itu kan arsip nasional mengerjakan atau me, lalu melakukan pencatatan pendaftaran segala macam arsip VOC kerjasama dengan dengan pihak Belanda nah kemudian di, dilanjutkan juga dengan yayasan kok, yayasan Kort kan nah lalu menghasilkan historis saya tulis di sini jadi saya kira itu sudah ada di Anda sudah bisa cek di online ya. Bukunya tebal banget itu. Lebih dari 700 800 halaman. Tapi juga ada website yang tadi disebut oleh Pak Agus. Jadi Andri Sejarah Nusantara Anda tinggal buka aja. Itu banyak koleksi VOC yang sudah dimasukkan di online. Jadi tinggal tinggal buka saja kalau tertarik dan tinggal klik. Ada satu lagi yang juga Kekayaan kita yang tidak ada di negeri Belanda, yaitu arsip daerah. Nanti dulu, Mas. Uh, arsip daerah itu Belanda selalu menyebutnya ke Kestukan". Jadi, Ambon, sebagai wilayah penghasil rempah-rempah, Ambon, Banda, Ternate, Makassar, Manado, ini koleksinya besar sekali. Jadi, kalau Anda penasaran, Anda bisa buang waktu bertahun-tahun untuk membuka satu persatu. Karena ini koleksi besar, koleksinya mulai dari abad ke-17 VOC sampai abad ke-19. Nah, Gorontalo yang saya belum tahu karena saya belum lihat apa sudah ada daftarnya. Di Sumatera itu Palembang, di Jawa itu koleksi besar adalah North Oskus yang kemudian dilanjutkan menjadi Semarang. Silakan saja. Koleksinya besar, ribuan nomor, mungkin ratusan meter. Terus Mas. terus. Mohon maaf, Bu Mona, sekitar dua menit lagi. Silakan. Bu. Ya, ya. Ini kan saya tinggal catatan akhir. Oi, oh, ya. Nah, yang lain itu tambahan, tapi itu 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 hanya sekilas lintas. Saya tidak tahu seberapa jauh anda tertarik. Karena ini lanjutan dari dari ekonomi zaman kolonial. Lalu terakhir, ada catatan tambahan saya, tolong untuk mencari yang namanya barang-barang, uang jumlah besar itu dalam dakhir history itu nanti bisa lihat di website sejarah Nusantara itu ada kata kunci kargo kargo asun. itu detail jenis barang harganya berapa berapa nanti dijumlah berapa nah kalau Anda tertarik puas itu. Kemudian penjelasan tentang semua ini dari nama ukuran, nama barang yang diperjualbelikan, alat angkut seperti tadi saya bilang wangkang, gonting, terus mata uang itu sudah masuk di website dengan glosarium namanya. Itu saya kerjakan sampai saya pensiun waktu itu. Ya, saya kira karena katanya udah waktunya ya. Saya kira sekian kalau ada pertanyaan ya silakan saja. Ya, terima. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Mona atas penjelasan mm -mm. yang detail dalam waktu yang cukup singkat. Ini dari kalau boleh saya garis bawahi dari paparan beliau paling tidak pertama Bapak Ibu bisa menemukan keywords atau kata tangkap jika kita ingin melacak dari si arsip. Kemudian juga detail setiap aspek, jalur mana saja, komoditasnya apa saja, bahkan jenis alat transportasi, ukuran dan alat pembayaran juga ada. Selain itu yang paling penting Bapak Ibu adalah pengetahuan tentang koleksi. Nah, khususnya tentang arsip, tentu Bapak Ibu harus tahu konteksnya nanti seperti apa. Ternyata arsip ditata kita harus tahu periode historisnya untuk tahu sumber-sumber uh, mana, arsip mana yang nanti kita mau cari gitu tentang rempah. Terima kasih banyak sekali lagi pada Ibu Mona. Uh, saya lanjutkan kepada narasumber kedua, yaitu Bu Prof. Titik Stuti. Uh, saya bacakan dulu uh, CV beliau. Yeah. Uh, Ibu Titik lahir di Jakarta 23 Januari 1956. Beliau guru besar dengan uh, pangkat golongan Pembina Utama Madiam Pade di Universitas Indonesia dengan riwayat pendidikan uh, Sarjana Sastra Jawa UI, kemudian dapat gelar uh, Master Susastra uh, Universitas Leiden dan Universitas Indonesia. Kemudian juga dilanjutkan S3, Dokter Susastra di Universitas Indonesia juga. Kemudian menjadi dosen di UI sejak 1986 sampai sekarang, serta sempat menjadi Guest Professor di Tokyo University of Foreign Studies. Nah, beliau juga tergabung di Uh, himpunan Sastra Kesusastraan Indonesia sejak 96 hingga saat ini, serta Masyarakat Pernaskahan Nusantara sejak 97 hingga saat ini. Nah, Ibu Titi ini akan uh, menyampaikan materi tentang bagaimana sih melacak uh, informasi tentang jalur rumah melalui naskah kuno. Uh, kepada Ibu Titi, sekitar 20 menit untuk pemaparan, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya seperti juga Mbak Mona, hmm. saya juga mau menyapa sahabat saya tercinta, Anabel. Apa kabar Anabel? Baik, saya juga senang sekali bergabung di sini. Nah, Maka kita bisa, bisa ngobrol pakai YouTube, eh pakai Zoom ya? Iya, informasi. Juga buat Mbak Mona juga udah lama banget, waduh kita... Dulu masih suka bercanda, ngobrol sekarang sudah lama sekali nggak ketemu. Baiklah, bapak ibu sekalian, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mendikbud dan juga Arsip Nasional yang sudah ikut, yang sudah mengundang saya untuk ikut bergabung dalam uh, webinar ini. Suatu hal yang sebetulnya uh, info mengenai webinar ini seminggu sebelumnya, tapi materinya apa? Baru mungkin dua, tiga hari yang lalu saya terima, jadi saya... Uh, Agak tergesa-gesa untuk membuat mungkin juga seperti Mbak Mona dan yang lain. Baiklah untuk menyingkat waktu karena kita juga waktunya mepet. Oh di hutan kayu hujan. Semudah mudahan tempat lain tidak hujan. Saya punya uh, ada ini saya ini pakai dari anda ya dari saya sudah kirim memang PowerPoint nggak apa-apa. Saya mulai saja dari sini um, karena saya tentang melacak. Uh, jalur rempah melalui naskah kuno tentu saja saya pakai uh, naskah sebagai bahan uh, pembicaraan saya. Nah, wujud naskah kuno itu uh, setidaknya ada dua, yang satu kodeks atau kita orang Indonesia menyebutnya naskah. Nah, kalau naskah bentuknya macam-macam, ada yang berupa buku, berupa lontar, pustaha, rotan, gelumpai, gulungan, dan lain-lain. Dan yang kedua, sumber yang wujud naskah itu berupa surat. Surat apa? Surat resmi dan tidak resmi. Nah, saya suka memamerkan, silakan dibuka berikutnya, suka memamerkan naskah itu apa aja. Nah ini contoh naskah Jawa, bagus ya. Naskah Jawa, ini adegan perang Barata Yuda. Katanya kalau nggak salah ini gelar capit orang. Ada, ini ada apa namanya, Merkudoro, dan di sini ada siapa begitu ini mau melawan astina. Ini salah satu contoh naskah Jawa. Jadi saya karena saya orang naskah, saya pamer naskah dong boleh ya. Selanjutnya silakan. Nah, ini lontar. Naskah lontar ini dari uh, koleksi Merapi Merbabu. Salah satu koleksi naskah Indonesia yang sangat terkenal karena jumlahnya sekitar 400, sekarang saya sudah menyusut. Dan penelitinya juga sangat sedikit karena hurufnya unik dan sulit karena untuk teman-teman arkeologi atau epigraf mungkin bisa membantu tetapi ada yang bisa tetapi uh, ini huruf yang sangat unik dikenal dengan huruf merapi merbabu atau uh, huruf budo begitu baik lanjut lagi koleksi yang lain nah ini pustaka, naskah batak uh, orang batak apa namanya uh, punya naskah juga dan uh, kita lanjut lagi aja nah kita pameran naskah kok ini untuk tahu saja sedikit banyak naskah Indonesia itu macamnya apa-apa, apa saja. Terus silakan, ini dari Lampung, gelumpa yang namanya, potongan-potongan bambu. Di sini ada tulisannya, cuma ini tidak jelas ya tulisannya, fotonya kurang bagus, kapan-kapan dibikin foto yang bagus. Silakan, ini dari Papua, naskah gulungan, lucu sekali digulung dan ini sebetulnya ayat Quran jadi dari Quran gitu dan dibuat seperti ini tapi dia dibuat dengan cara gulungan. Terus silakan dari Papua loh ini Papua batu 17 sudah punya. Ini naskah Makassar. Makassar keren ya. Coba bayangin baca naskahnya itu digulung di sini. Ini kan kayak sistem kaset ya. Kaset padahal di Indonesia di kita kenal dunia mulai kapan? Kira-kira 20 tahun yang lalu. Makassar sudah jauh lebih tahu cara menggunakan cara mengoperasikan naskah lontar dengan cara seperti ini, digulung seperti ini. Hebat ya nenek moyang Indonesia, makanya saya kagum sama nenek moyang Indonesia. Luar biasa mereka. Ayo terus. Nah, tadi tentang naskah, sekarang tentang surat. Ada jagonya di sini yang sebenarnya tentang surat, nanti Bu Annabel itu, itu oke okay, punya itu pengetahuan tentang suratnya. Dia menulis disertasinya juga tentang cap, cap yang di sini ini nih. Itu luar biasa. Berapa ribu dia kumpulkan itu hebat Ibu Annabel, sangat teliti dan jelimet tapi oke okay banget. Ini kalau ini surat resmi. Kenapa disebut resmi? Karena suratnya bagus. Surat emas, ada capnya, ada kepala suratnya, ada hiasannya. Dan ini biasanya surat dari petinggi seperti raja atau eh, pokoknya petinggi yang punya jabatan resmi di suatu kerajaan. Terus Nah, kalau ini surat tidak resmi. Ini isinya surat menanggukan hutang, jadi dia bilang menanggukan membayar sewa rumah. Saya belum mampu membayar sewa rumah. Ini ditulis dengan huruf pegon, huruf Arab untuk bahasa Melayu. Coba bacanya hatur kawula bagus ngarpaten. Kahatur uh, apa nih? Parentah uh, kawedanan. jadi seorang biasa yang mau minta me penangguhan bayar hutang. Nah ini bayar sewa rumah. Ini disebut surat tidak resmi karena nggak ada apa-apanya capnya aja cuma seperti ini, makanya dia akan cap namanya bisa tempel tuh gitu, tempel tangannya sendiri kali pakai apa nggak tahu itu ya. begitu. Oke, okay. ini contoh-contoh saja untuk uh, apa sih bahan pekerjaannya para filolog, para peneliti naskah. Langsung Raju. Nah, di mana tempat naskah kuno itu disimpan? Tentu saja yang pertama di perpustakaan. Perpustakaan mana? Banyak. Perpustakaan Indonesia, ada yang perpustakaan nasional, ada juga perpustakaan daerah. Di luar negeri, ada di Universitas Leiden, di British Library, pokoknya di mana-mana. Banyak perpustakaan naskah kuno Indonesia itu tersebar di hampir di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Menurut Pak Van der Molen dan Pak siapa namanya Pak Chamberlain itu mungkin lebih dari 29 negara yang menyimpan naskah Indonesia. Lalu ada museum, museum juga sama, ada museum nasional, ada museum daerah yang punya yang menyimpan naskah Indonesia. Naskah kemudian ada koleksi masyarakat. Nah, koleksi masyarakat ini banyak yang terdapat di masyarakat. Sampai saat ini saya sudah pergi ke daerah di Papua, Maluku, Ambon, ya. Ternate, Tidore, Jailolo, Bacan, Kemudian juga sampai di Kalimantan lima provinsi semua yang ada di masyarakat semua menyimpan naskah punya naskah itu saya senangnya pergi jalan-jalan sambil cari naskah Baik, terus. Nah, bagaimana penelitian informasi naskah kuno? Pertama tentu melalui buku katalog naskah buku katalog naskah banyak ada katalog naskah tentang uh, Melayu dan Minangkabau. Uh, nanti saya sebutkan nanti saya sebutkan atau juga melalui buku-buku atau artikel referensi yang relevan dengan tujuan penelitian. Jadi dari mana kita bisa mendapat informasi mengenai naskah kuno antara lain dari cara ini. Berikutnya, saya ngomongnya but ya, nggak apa-apa ya. Kan biar cepat nanti diskusi jadi oke okay, habis ini saya dengerin Anabel. Saya dengerin anabel. Baik, silahkan Bu Titi. Ya. Lalu <laughs> naskah, isi naskah macam-macam. Nah, ada sejarah lokal, itu disebut, kalau di Jawa disebut babat. Kalau Melayu disebut dikayat. Kalau di Minangkabau disebut tambu. Macem-macem, pokoknya ada macem-macem namanya. Lalu ada dongeng. Ada mitos. Ada rempah. Sebetulnya saya tidak, biasanya saya tidak sebut rempah. Di dalam katalog-katalog biasanya ketemunya naskah obat-obatan. Karena di situ disebutnya rempah itu masuk di obat-obatan. Lalu ada seni. Seni apa? Ada seni musik, seni tari, seni kerja untuk bikin macam-macam bikin keris, bikin alat musik dan sebagainya. Kalau masalah agama, agamanya macam agamanya sih yang yang jelas ada Hindu, Buddha, Islam sampai Kristen yang ada di dalam naskah sampai saat ini saya temukan ya begitu. Lalu ada tentang ajaran atau nasihat itu biasa dan ada juga primbon. Nah, primbon ini kadang-kadang masalah rempah masuk juga di primbon begitu karena untuk pengobatan dan lain-lain masih banyak lagi. Yuk terus. Nah rempah dan naskah kuno. Ini dia. Kita tentu saja harus tahu batasan rempah. Nah dari KBBI, saya jujur aja nih ya KBBI daripada saya nyeleweng yang lain-lain gak jelas gitu kan. Jadi saya lewat KBBI aja. Peter, 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 batasan rempah adalah berbagai jenis hasil tanaman yang beraroma. Seperti cengkeh, lada, ya, yang memberikan bau dan rasa khusus, rasa khusus pada makanan, begitu. Ini, ini ini batasannya KBBI lo ya. Pada kenyataannya sih nanti tadi Mbak, Mbak Mona udah nyebutin tuh banyak banget gitu. Memang kenyataannya seperti itu. Ya. Nah rempah dalam naskah kuno itu punya dua. dua menurut saya hanya ada dua um, kalau saya bilang jenisnya ya. Satu bahan jamu yang sekarang ngetop sejak pandemi ini karena Pak Jokowi itu pakai uh, apa namanya? Um, pakai uh, rempah untuk untuk menjaga stamina nya gitu. Nah, pandemi ini menyebabkan banyak orang meneliti naskah dengan obat-obatan kemudian seminarnya tentang tentang rempah-rempah itu khusus untuk obat tapi dan kedua untuk komoditi atau komoditi niaga atau dagang tadi mbak mbak Mona sudah menyebutkan itu bahwa rempah antara lain juga untuk komoditi. Nah kita teruskan nah rempah sebagai bahan jamu atau pengobatan ditemukan antara lain dalam naskah-naskah naskah kuno Jawa, Sunda, Melayu, dan lain-lain banyak Makassar dan sebagainya. Tetapi ada satu uh, cerita saya sedikit cerita ya waktu saya ke Tenate saya tanya tentang naskah begitu dan uh, bagaimana dengan naskah papanya tentang obat-obat apa di sana disampaikan oleh salah seorang uh, imam di sana saya nggak usah sebut namanya nanti bahaya Oh, itu dia bilang naskah ternate tidak boleh diturunkan dalam bentuk tulisan dia hanya diturunkan secara orang per orang jadi dia bilang kalau ibu mau saya bisa turunkan pada ibu secara pribadi oh saya tidak mau saya bilang saya tidak mau, saya takut kalau itu secara pribadi jadi saya bilang ya sudah nggak apa-apa jadi saya hanya mendapatkan naskah ternate dari yang apa adanya saja nah Naskah-naskah yang lainnya, kalau naskah Jawa tuh cendrini, itu disitu memang menyebut tentang obat-obatan ya, ramuan, tapi dalam bentuk ramuan ya. Lalu naskah Jampijawi, Primbon Usada Keling, Kitab Tip, ini Kitab Melayu tadi sudah disebut oleh Pak ya kalau nggak salah ya. Itu tentang obat-obatan. Dan ini sekarang sudah juga menjadi bahan eh, artikelnya Ibu Mujizah dari eh, dulu Badan Bahasa, sekarang kerja di Departemen Agama. Lalu rempah-rempah yang digunakan untuk pengobatan itu antara lain nih temulawak, oh, Pak Jokowi pakai temulawak, kunyit, adas, kayu manis, rasa mala, kayu apa nih, kayu masoyi, jinten, merica, tolada kentur, pala, cabai dan sebagainya masih banyak yang pakai untuk rempah untuk pengobatan. Terus, nah, rempah untuk komoditi apa saja? Salah satunya naskah kuno yang memuat tentang rempah adalah hikayat tanah itu. Saya sebut salah satunya karena sampai saat ini yang bisa saya bisa sampaikan baru-nas baru, baru hikayat tanah itu. Ini sejarah ambon yang ditulis di Makassar pada abad 17, tepatnya hanya tahun 1655 begitu. Siapa penulisnya Pak Rejali. Nah, rempah yang disebut dalam naskah ini adalah cengkeh. Ini ada perhatikan teks dalam naskah hikayat tanah itu. Silakan. Terus, nah ini dia. Ini tentang tawar menawar, cengkeh ada di dalam naskah kaitanlah tanah itu. Katanya, maka kata Gimelaha berilah 70. Maka Vetor pun mau dan orang kaya sekalian pun mengikuti kata Gimelaha itu. 70 harga sebahar cengkeh. Kemudian kata Gurnadul, sudah putus 70. Tetapi Beta minta kepada orang kaya Gimelaha dan orang kaya semuanya 67. Tiga harga itu akan harga siripin pinang soldadu maka diiyakanlah orang kaya-kaya semuanya kepada kata gubernur itu. 67 real itulah keputusan harga cengkeh. Nah, ini contohnya bahwa di dalam naskah disebut secara nyata, yaitu di, di, di naskah hikayat tanah itu. Terus, nah sumber informasi mengenai surat, nah kalau tadi mengenai naskah kan, sekarang kalau mengenai surat itu di mana aja? Nah ini ada satu, katalog naskah Melayu dan Minangkabau di perpustakaan West Leiden, itu ditulis oleh Bapak Edwin Biringha. Lalu buku Golden Letters, ini Ibu Annabel Galop, ini dia bukunya nih, Annabel aku masih simpan, tidak akan mungkin kuhilangkan dengan uh, Ben Arps. Lalu ada Perang Dagang Persahabatan, ini juga saya tulis, ini saya tulis atas Budi Baik Bu Annabel ini. Ini terwujud berkat Budi Baik Bu Annabel. Lalu iluminasi surat-surat Melayu itu ditulis oleh Ibu Mujiza. Ini sudah diterbitkan tapi saya tidak tahu apakah semua buku ini masih ada dan masih dijual. Pokoknya udah langka deh. Karena buku penting itu emang cepat laris, cepat aku. begitu. Oke, terus. Nah, jenis rempahnya dinyatakan dalam surat. Pertama, lada. Lada ini banyak disebutkan dalam surat-surat Banten. Lada yang jenis mana? Tadi Pak namanya dari Mendikbud pak, pak aku sok lali ya, nama orang pak Restu ya nah itu menyebut ada lada hitam, lada panjang, ada putih nah lada yang dari Banten itu lada hitam begitu nah siapa yang menyebut? Sultan Mahmud Riayat Shah dari Johor Pahang ini menyebut tentang lada di dalam suratnya lalu Pangeran Ratu dari Banten kepada Raja Inggris juga pada waktu itu masih permalian Rana Manggala, jadi belum sultannya belum Sultan Banten yang disebut dengan Sultan Ageng. Nah itu juga menyebut tentang lada. Lalu Sultan Abu Fath juga dari Banten. Berikut terus, yuk. Yang menulis tentang lada banyak ya. Sultan Abu Fath, Abu Fatah dari Banten. Sultan Abu Fath, Abdul Fatah juga sama sebetulnya. Sultan Abu Mafakin Muhammad Aliuddin Banten, ini tahun 1792 dan Pangeran Atu Muhammad Aliuddin Banten ini juga uh, tahun 1802 terus. Sultan Abu Nasar ini Sultan Abu Nasar Muhammad Ishak Sultan, uh, juga menulis tentang uh, Lada, menyebut tentang Lada. Juga Sultan Abu Nasar Muhammad Ishak Zainul Mutakin kepada Denles tahun 1808 sebelum Banten dihancurkan itu juga menulis tentang Lada. Lalu tentang pala dan cengkeh. Ini Sultan Banjar kepada William Arnold Ating. Lalu garam. Nah, cengkeh itu sendiri sudah populer. Konon kabarnya pada abad 16, cengkeh itu sudah menjadi bahan pembicaraan para pelaut yang sedang uh, santai di kafe-kafe di Venesia. Jadi, kafe abad 16 sudah ada di Venesia. Kalau di kita, di Indonesia baru belakangannya adanya kafe ya. Gitu. Jadi, Abad 16 sudah jadi bahan pembicaraan di sana um, tentang cengkehnya ternate begitu. Lalu tentang garam, garam ini Sultan Cakra Adiningrat dari Madura. Sebetulnya surat yang bicara tentang Madura itu bukan cuma garam, juga ada tentang produk, uh, bukan produk pengiriman tentang ikan Bandeng itu juga ada dari Madura. Ya kita tahu Madura kan terkenal garamnya ya. Lalu tentang kopi Sultan Ismail Dima ini juga bicara tentang bicara tentang masalah kopi terus lada dan cengkeh ini Sultan Alauddin Syah dari Aceh Ini surat izin berdagang ini saya info saya dapat dari bukunya Ibu Annabel ini. Lalu tentang cengkeh tadi juga sudah saya sebut juga, ini Raja Ambon Kimelaha Salahak Abdul Kadir kepada East India Company Ya, upah 500 bahar cengkeh jika membantu Ambon melawan Belanda. Jadi pada waktu itu sudah ada perseteruan. Kalau terus ada lagi nggak sebelum saya cerita. Nah, selain rempah-rempah di atas disebut juga dalam surat tentang perkebunan lada. Ini seperti Rana Manggala perwalian Sultan Banten di tahun di awal-awal di awal di paruh pertama abad 17 di Banten itu yang karena Raja Bantennya masih kecil, waktu diangkat sebagai raja, jadi yang memegang kuasa adalah Rana Manggala, perwaliannya beserta, kalau di dalam naskah beserta tiga orang lainnya, ada empat orang yang memegang kuasa di sana, tapi Rana Manggala yang paling kuat begitu. Dan itu dia pernah satu kali itu, bukan satu kali, jadi dalam salah satu informasinya, dia jengkel sama, kan sebelumnya di Banten itu kalau orang pergi membeli nada itu langsung ke pembelinya jadi ke ke, ke pedalaman dia jengkel karena kemudian orang-orang Eropa berkelahi berebutan gitu lalu ditetapkan oleh dia satu ekonomi yang namanya ekonomi terpimpin dan dia yang menetapkan semua pembeli dari luar harus pembeli melalui kerajaan Banten tidak bisa lagi langsung ke pembelinya nah itu menjengkelkan orang-orang Eropa pada waktu itu itu tetapannya Rana Manggala dan kemudian dia bahkan malah me, malah menetapkan satu aturan eh, apa namanya lada di, dibunuh saja, lada ditumpas saja, tidak usah ada lada saking jengkel. Soalnya katanya orang-orang Eropa kelahi melulu berebutan lada. Jadi udah dibunuh saja itu lada, ganti dengan kelapa. Jadi disuruh nanam pohon kelapa begitu. Jadi ini eh, surat-suratnya itu lucu. Isinya, ini ada tentang perkebunan lada, juga ada beras tadi, mbak. Mbak Mona sudah menyebut juga ada kayu-kayu wangi seperti gaharu, candana dan sebagainya, ikan bandeng, emas permata dan sebagainya juga sutra dan kain atau cita yang tadi sudah disebut oleh Mbak Mona juga. Itu uh, selain rempah, isi surat itu bicara tentang itu dan surat itu bukan cuma jual beli tetapi juga uh, sebagai hadiah barang-barang tadi. Nah ini Bu Anabel nanti bisa cerita ini bagaimana dia menceritakan isi surat itu luar biasa, gayanya tempat cap aja menunjukkan posisi dari siapa yang menulis dan siapa yang menerima surat bukan main, saya senang sekali bersahabat denganmu Anabel saya dapat ilmu banyak, baik saya kira itu saja dulu, saya cepat ngomongnya biar saya bisa dengar Anabel banyak cerita terima kasih Terima kasih banyak Bu Titi. Menarik sekali ini saya sebagai arsiparis juga ikut tertarik ini dengan naskah kuno dengan berbagai bentuk yang sangat bervariasi juga kita jadi tahu pengenalan aksara bahasanya seperti apa, kemudian bentuk redaksi di dalamnya seperti apa gitu ya. Termasuk ternyata eh, definisi rempah ini cukup luas ya. Maksudnya ya. Eh, apa saja sih ternyata kalau di arsip misalnya yang terkenal karena yang di Belanda hanya empat misalnya pala, cengkeh, lada dan eh, kayu manis misalnya ternyata banyak sekali gitu ya nah ternyata di naskah kuno memang untuk yang lokal untuk di Nusantara ini asosiasinya malah jadi obat gitu ya bu ya jadi selain yang empat tadi dan masih banyak lagi gitu ya dan juga eh, Ternyata ada juga aspek misalnya eh, ada sejarah lisan di dalamnya. Jadi memang untuk melacak ini kita tidak hanya fokus pada Materi dokumennya saja yang sudah kelihatan, gitu. Dalam hal ini, yang ternyata ada juga oral history di dalamnya. Terima kasih banyak, ini Bu Titi. Ini ternyata webinar ini bermanfaat, tidak hanya memberikan pemahaman, kita tenang sumber, tapi juga ajang reuni, ya, kepada Ibu Mona, Bu Titi, dan Bu Anabel. Nah, untuk selanjutnya, ini bintang tamu kita yang akan memaparkan, nah ini pada Ibu Anabel, saya bacakan dulu CV beliau. Ya, silakan Mas Rizal. Mas Afrizal untuk CV Ibu Anabel. baik sambil menunggu mas afriza saya bacakan ya, uh, 5 Agustus 1961 saat ini belum menjadi uh, kepala Southeast Asia Section dari The British Library kemudian di riwayat pendidikan beliau ini adalah lulusan uh, jurusan matematika dari University of Bristol kemudian mendapatkan gelar MA with distinction tentang Indonesian and Malay Studies dari Soas University of London kemudian juga mendapat gelar PhD dari Soas Uh, yang sama tentang Malay, Malay seal inscriptions gitu ya. Jadi kenapa titik juga uh, menjelaskan tentang uh, uh, stempel gitu ya cap yang ada dalam uh, manuskrip maupun surat dalam arsip gitu ya. Uh, beliau ini uh, aktif uh, menjadi anggota uh, council member of the Anglo-Indonesian Society, kemudian juga editorial board member jadi dari Indonesia and the Malay world interbitan dari Soas. Dan juga uh, International Advisory Board Member dari Manuskripta Orientalia dari St. Petersburg. Dan uh, saat ini menjadi BANMA External Examiner for SOAS. Uh, kemudian juga PhD Examiner for SOAS, University of Oxford, dan King's College London. Dan di tahun 2019 beliau uh, terpilih menjadi Fellow of the British Academy. Sementara lewat... Karir beliau ini ternyata juga beliau ini uh, sepertinya juga cukup lama di Brunei sehingga sempat awal-awal ini merintis karir di radio Television Brunei untuk so, kemudian juga sempat menjadi senior producer di Indonesian and Malay section the BBC World Service kemudian akhirnya menjadi uh, kurator dan sekarang menjadi head of Southeast Asia section British Library. Ini sebenarnya kalau saya baca CV-nya panjang banget ya karena Bu Anabel ini sangat produktif ini ya untuk karya-karya beliau baik-baik dalam bentuk uh, pameran, jadi kurator pameran, kemudian artikel uh, dan buku ini cukup banyak tapi Bapak Ibu nanti dapat uh, googling sendiri gitu ya untuk uh, mendapatkan karya-karya beliau. Nah, untuk selanjutnya saya persilahkan saja Ibu Annabel untuk dapat memaparkan sekitar 20 menit Ibu waktunya saya persilahkan. Saya persilahkan. terima kasih Ibu dan um, selamat pagi dari kota London, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, para hadirin yang saya hormati sekalian. Pertama-tama diucapkan ribuan terima kasih kepada pihak arsip nasional dan untuk bergabung bersama di sini pada webinar Melacak Jal, Jejak Jalur Rempah ketika saya menerima undangan tidak bisa tidak menerima um, undangan ini karena ada kesempatan untuk bergabung dengan dua teman saya yang paling akrab Mbak Titi dan Mbak Mona. Dan sudah terlalu lama tidak tidak berjumpa. Jadi walaupun dalam daring ini kesempatan yang luar biasa untuk ya bertatap muka lagi ya. Dan ketika saya diminta berbicara sedikit pada kesempatan ini, oleh Ibu Wiwi, katanya oleh karena koleksi arsip nasional baru bermula pada abad ke-17, jadi saya diminta berbicara tentang sumber arsip yang lebih tua lagi dari arsip dari abad ke-16 yang berkaitan dengan jalur rempah. dan saya dan dimohon juga untuk memberi sedikit informasi tentang teknik mencari mengolah dan mengakses informasi tersebut. Jadi saya akan share screen untuk PowerPoint ya um, sebentar mana ininya? ya oke okay, mana share um, no sorry screen sebelah kiri Okay, ini ya ini sudah bisa sudah muncul muncul ya Oke okay, baiklah jadi ini um, jadi sebetulnya pengalaman saya meneliti sumber arsip mungkin mulai sekitar um, saya menjalankan penelitian S3 di soas di Universitas-Universitas London tentang cap Melayu atau stempel dari Asia Tenggara dengan tulisan aksara Arab. Yang kebanyakan terdapat pada surat kiriman dan surat perjanjian. um apa itu cap dan mengapa saya menggunakan istilah cap dan bukan stempel saya lebih senang menggunakan istilah cap kerana itu istilah bahasa Melayu yang digunakan di dalam sumber-sumber bahasa Melayu sendiri sedangkan walaupun um istilah stempel lebih umum sekarang inilah kata pinjaman dari bahasa Belanda yang baru mulai apa masuk bahasa Indonesia pada abad ke-20 jadi saya lebih senang um menggunakan istilah cap jadi dalam penelitian saya saya banyak menggunakan koleksi arsip nasional di um, di Jakarta yang luar biasa kaya tetapi selain itu banyak perpustakaan lain seperti perpustakaan Universitas Leiden, SOAS British Library dan berbagai koleksi di seluruh dunia dan saya selalu mencari surat-surat arsip berbentuk surat-surat dengan harapan akan mendapatkan cap ya tetapi ada juga banyak bahan surat yang saya temui yang tidak mempunyai cap, namun demikian masih membantu memberikan gambaran yang sangat baik tentang sumber-sumber sejarah yang ada. Um, disertasi saya dapat diselesaikan pada tahun 2002, tetapi baru menjelang hampir 20 tahun kemudian, katalog bahan disertasi dapat diterbitkan yaitu katalog lebih dari 2000 cap Melayu dari abad ke-16 sampai awal abad ke-20 yang diterbitkan tahun lalu dalam dua edisi, satu edisi Singapura dan satu edisi Indonesia. Sebetulnya isinya um, tetap sama, hanya sampul depan yang berbeda. Dan um, s -s satu salinan, satu eksemplar sudah dikirim kepada Arsip Nasional Um, yang um, untuk apa menambah koleksinya karena banyak cap dari koleksi arsip nasional um, ada. Jadi nanti kalau saya datang ke Jakarta ada dua eksemplar untuk teman-teman saya yang baik Mona dan Titi. Tapi untuk yang lain bisa menghubungi Yayasan Lontar dan buku ini bisa didapati, bisa dibeli dari Yayasan Lontar di Jakarta. Ternyata tradisi cap Melayu baru berkembang pada abad ke-17 dan ini justru mungkin karena dengan keberadaan pihak Belanda di perairan Nusantara karena kedesakan pihak Belanda untuk mengadakan perjanjian dengan penguasa setempat dalam bentuk surat perjanjian yang percap. yang bercap. Jadi walaupun jauh sebelum Belanda datang, ada pihak um, Portugal dan pihak Spanyol di perairan Nusantara juga, tapi rupanya tidak ada desakan yang sama untuk mengadakan surat perjanjian yang harus ada cap sebagai tanda pengesahannya pada, pada abad ke-16. Jadi Walaupun tidak banyak bahan dari abad ke-16, saya tetap berusaha keras untuk mencari bahan dan mendapat tidak sebetulnya sangat sedikit bahan yang bisa didapati dari abad ke-16 tapi namun demikian saya harus tetap mencarinya. Dan untuk menca mengkaji periode, waktu, periode sebelum abad ke-17, tentu saja harus mencari sumber dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Cina bahasa Arab bahasa Portugal dan bahasa Spanyol ke semua bahasa yang tidak saya kuasai. Tetapi sebagai peneliti tidak selalu penting untuk menguasai um, banyak sekali bahasa. Tetapi yang lebih penting ialah mengetahui sumber-sumber rujukan yang bisa membantu membuka akses. terhadap sumber-sumber berbahasa asing tersebut. Jadi harus banyak menjalin hubungan kenalan dan bahkan persahabatan dengan jaringan peneliti di seluruh dunia yang sebetulnya semua bersedia saling membantu. Tetapi ada juga banyak sumber-sumber yang tersedia secara um, akses terbuka dan Sebagai contoh, satu misalnya, satu sumber yang luar biasa penting untuk penelitian saya ialah dan terutama menggunakan sumber Cina, tetapi yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris adalah pangkalan data yang dihasilkan Dr. Jeff Wade dari disertasinya di Universitas Hong Kong tentang arsip resmi zaman Ming di Cina. Jadi pangkalan data ini adalah um, open access penuh, akses terbuka dan disediakan melalui NUS Press Singapura. Jadi dengan memasukkan kata kunci dalam um, tempat search ini, bisa dicari berbagai informasi atau um, keterangan tentang tentang perhubungan China dengan Asia Tenggara. Jadi ini sebagai contoh saya masukkan um, kata kunci Jambi dan ada banyak um, hasil yang dikeluarkan um, juga dengan menggunakan bentuk nama negeri Jambi waktu zaman Ming San Foci dan seterusnya. Jadi bisa mencari keterangan um, atau informasi tentang berbagai berbagai tempat di Nusantara yang mengadakan hubungan dengan dengan negara China. Dan sebetulnya, kalau dibandingkan dengan waktu saya sendiri menjal menjalankan penelitian S3 tahun 90-an bersama, pas bersama dengan Ibu Titik waktu itu, sekarang terdapat jauh lebih banyak sumber terbuka secara daring dan juga pelbagai sumber medsos seperti blog, Twitter dan Facebook yang sangat membantu. Sebagai contoh, ada seorang Inggeris um, bernama Alex West yang baru selesai menulis disertasi S3 di Universitas Leiden di bawah um, arahan Profesor Ben Arps tentang naskah Sunda kuno Bujangga Manik dari abad ke-15. Tetapi Alex West ini sangat aktif di Twitter dan di blog dan medsos yang lain dan selalu menyampaikan informasi yang sangat berharga tentang rujukan pada Indonesia dalam sumber-sumber asing yang sangat kuno dari abad ke-12, ke-13, ke-14 termasuk sumber Cina dan juga sumber-sumber berbagai bahasa Eropah yang sering kali menyebut tentang rempah-rempah Jadi Alex West ini yang mungkin da dapat menjawab pertanyaan apakah rujukan kata cengkeh yang paling awal di dalam bahasa Eropa yang manapun. Jadi itulah bidang kesen kesenangannya. Walaupun wa pada waktu itu rempah yang berasal dari Indonesia baru sampai di Eropa setelah menjalani perjalanan yang sangat panjang dan bertahap-tahap melalui jalur rempah. Tapi baiklah kalau kita kembali ke bidang saya, yaitu sumber arsip Nusantara ber beraksara Arab, baik yang berbahasa Melayu maupun berbahasa Arab ataupun bahasa lain, walaupun saya sendiri tidak Saya tidak bisa membaca bahasa Arab namun saya sangat tertarik dengan sumber-sumber apa yang di, pernah dihasilkan di Nusantara berbahasa Arab pada masa itu. Dan memang dari abad ke-16 tidak banyak yang dapat digarap. Mungkin tidak lebih dari sekitar 10 pucuk, pucuk surat dari sepanjang abad ke-16. Surat asli yang beraksara Arab berhuruf Arab Dari Nusantara dan kesemuanya yang dapat saya um, dapatkan akan saya paparkan sekarang. Jadi, inilah naskah atau arsip kertas beraksara Arab dari Asia Tenggara yang tertua diketahui. Ini surat berbahasa Arab dari Sultan Samudra Pasai bernama Sultan Zainal Abidin. Kepada seorang pegawai tinggi Portugal dengan gelaran Capital more Portugal, jadi walaupun dan walaupun tidak disebut nama pribadi pegawai tersebut, mungkin yang dimaksudkan adalah Alfonso de Albuquerque, gubernur Kota Melaka yang sebetulnya baru meninggal ketika, um, waktu surat ini ditulis, tetapi Sultan Pasai mungkin tidak belum um, tahu bahwa Alfonso de Albuquerque sudah meninggal. Jadi walaupun surat ini tidak bertanggal, dari isinya dapat dipastikan ditulis pada tahun 1516. Dan surat ini seperti kebanyakan bahan yang akan saya paparkan hari ini disimpan di Lisbon di, Ar di Arsip Nasional Portugal yang bernama Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Um, dan Arquivo Nasional de Tombo ini mengadakan program pendigitalan yang luar biasa, yang gratis, yang sepenuhnya um, terbuka untuk umum. Jadi semua semua bahan yang akan saya paparkan dapat didapati dari dalam bentuk digital dari um, dari website dari um, nasional Um, Dan surat ini sudah diterbitkan dua kali, satu kali dengan um, edisi um, terjemahan bahasa Indonesia um, oleh sejarawan lokal di Aceh, Bapak Takiuddin Muhammad, tapi sayang sekali um, sepertinya um, sudah tidak bisa diakses lagi. Dan satu kali lagi kemudian oleh Profesor Andrew Peacock dengan terjemahan bahasa Inggris. Um, surat kedua yang tertua, yang lebih terkenal, dan juga merupakan naskah kertas berbahasa Melayu berhuruf Arab berhuruf Jawi yang tertua yang diketahui adalah dua surat Ternate, Sultan Ternate, Sultan Abu Hayat kepada Raja Portugal, satu ditulis pada tahun 1521 dan satu ditulis pada tahun 1522, dan keduanya. Juga disimpan di, um, di Lisbon, di Arsip Nasional di Portugal, dan keduanya juga sudah didigitalkan. Kedua surat ini cukup terkenal karena sudah lama um, sekali pernah diterbitkan oleh Blackton pada tahun 1930 dan um, pernah dibahas beberapa kali sejak waktu itu. Nah, dan saya, saya pernah bingung sekali, kok ada dua surat berbahasa Melayu yang sebegitu awal dari Ternati? Kenapa sepanjang abad ke-16 tidak ada surat Melayu yang lain dari Ternati dan Tidore yang disimpan di Lisbon, di Arsip Nasional? Walaupun cukup banyak bahan tentang Ternati dan Tidore di sana. Dan jawapannya terdapat dalam dua buku yang sangat berharga, dua tulisan yang sangat berharga, oleh Ibu Paramita Abdurrahman yang pernah meneliti dengan sangat tekun arsip di Portugal dan mendaftarkan, dan mendaftarkan semua arsip yang bersangkutan dengan Ternate dan Tidore. Dan dari tulisan Ibu Paramita ini dapat diketahui bahwa sesudah tahun 1520-an. ternyata kemampuan berbahasa Portugal sudah berakar dan berkembang di Kepulauan Maluku sehingga Raja-Raja Ternate dan Tidore tidak lagi kirim surat kepada Sultan Raja Portugal dengan bahasa Melayu tetapi dengan bahasa Portugal. Kadang-kadang di, dikasih tanda tangan dengan huruf Arab karena huruf Arab um, huruf Jawi memang merupakan aksara aksa huruf yang digunakan di Ternate untuk menulis bahasa Arab, menulis bahasa Melayu Tetapi surat untuk um, berkomunikasi dengan Portugal ditulis dalam bahasa Portugal dan ini satu contoh surat dari Sultan Ternati dikirim kepada Raja Portugal pada tahun 1560 yang ditulis dalam bahasa Portugal tetapi ada tanda tangan Sultan dengan um, um, bahasa Melayu huruf Jawi, huruf um, Arab. Tetapi surat ini sangat amat penting karena mengandungi cap Melayu yang tertua yang diketahui yaitu cap bertulisan huruf Arab yang pernah digunakan di Asia Tenggara. Sebagaimana dapat dilihat dari surat-surat sebelumnya, tidak ada cap yang tertempel pada surat itu, tapi baru pada tahun 1560 baru dipakai cap untuk pertama kalinya. Sayang sekali cap kedua cap ini tidak bisa dibaca dengan baik karena kondisinya tidak memungkinkan. Yang sebelah kiri cap Sultan Ternati um, Sultan um, Hadrul Jamal itu. Tetapi kalau berdasarkan huruf-huruf yang dapat dibaca, yang dapat dilihat, dapat disangkakan bahawa cap ini, walaupun digunakan di Ternate, ini bukan cap buatan tempatan, melainkan merupakan cap yang terbuat dari bahan yang cukup mewah, mungkin batu-batuan um, atau batu permata yang didatangkan dari wilayah Persia atau Iran kerana san sangat mirip dengan cap Iran sezaman se sekitar abad ke-15 dan abad ke-16 sebagaimana dapat di um, dapat dibandingkan dengan cap Iran yang dipaparkan sebelah kanan um, skrin ini. Jadi setakat ini sejauh ini semua bahan yang saya paparkan tersimpan dalam arsip Portugal. Tetapi surat yang ini yang ber, juga dari abad ke-16 disimpan di Istanbul dalam koleksi Istana Topkapi. Ini surat berbahasa Turki dan bahasa Arab pada bagian awalnya, yang dikirim dari Sultan Aceh Alauddin Riayat Shah Al Kahar. kepada Sultan Usmania Sulaiman yang Agung pada tahun 1565. Sebetulnya ada beberapa pertanyaan yang pernah diutarakan tentang keaslian surat ini kerana dalam isinya ada menyebut beberapa kejadian yang terjadi dalam perjalanan sesudah utusan Turki meninggalkan Aceh. Jadi mungkin sekali surat ini Tidak ditulis di Aceh, tetapi ditulis dalam perjalanan pulang ke Turki ke Istanbul sesudah meninggalkan Aceh oleh utusan Turki, tetapi untuk menyampaikan pesan dari Sultan Aceh dalam bahasa Turki supaya lebih um, gampang digarap oleh um, Sultan Usmania, um, Sultan, ya, Sultan Sulaiman. Sebagai mana telah dikatakan tadi, kebanyakan surat dari Kepulauan Maluku abad ke-16 ditulis dalam bahasa Portugal. Tetapi dengan kedatangan kapal Belanda dan Inggeris ke Nusantara pada awal abad ke-17, bahasa Melayu, Melayu mulai digunakan lagi. Dan ini dua contoh surat Sultan Ternati. Satu kepada Raja Belanda ditulis pada tahun 1599, disimpan da bukan dalam Arsip Nasional Belanda tetapi Arsip Istana Belanda. Dan satu Sultan Ter surat Sultan ternate kepada Raja Inggris ditulis pada tahun 1605. Dan seperti kajian um, Ibu Titik tentang surat-surat Sultan Banten dari abad ke-17, semua ditulis dalam bahasa Melayu dan Arab lagi. Jadi mulai abad ke-17, bahasa Melayu, bahasa Arab um, lebih sering digunakan untuk berkomunikasi dengan pihak, um, pihak asing, pihak Eropa. Um, Mohon maaf jadi, Ibu Anabel, sekitar yeah. dua menit lagi Ibu. Baik, baik. Ya. Yeah. Um, jadi walaupun um, jadi walaupun hanya sedikit sekali bahan dari abad ke-16 dan um, akhir abad ke-16, awal abad ke-17. Tapi namun sekali-sekali bahan baru tetap muncul. Dan ini sebetulnya Ibu Mona lebih kenal daripada saya karena ini dari Arsip VOC. Tetapi surat ini baru didigitalkan di Den Haag. Ini surat um, perjanjian membeli lada antara Syahbanda Aceh dan Paulus van Kerden. Um, di Aceh pada tahun 1600 dan ini baru didigitalkan tetapi mungkin sekali ini salinan ini bukan kontrak asli tetapi mungkin disalin oleh orang Belanda karena walaupun ditulis dalam bahasa Melayu huruf aksara Arab tetapi tulisannya sedikit kaku lebih menyerupai tulisan seorang Eropa bukan tulisan seorang, um, seorang Aceh dan Jadi sebagai penutup, um, jelaslah bahawa benang merah yang menghubungkan semua sumber-sumber bersejarah abad ke-16 ini ialah rempah. Terutama cengkih dari Ternati dan Lada di Aceh. Dan surat-surat yang masih disimpan dalam arsip sekarang terbawa dari Nusantara ke Istanbul dan Eropah melalui jalur rempah tentang cara mengakses bahan yang sekuno ini ada banyak cara merujuk seperti kepada buku-buku dan majalah yang lama seperti um, ibu titik juga selalu merujuk pada buku jadi belum sampai pada saat semua informasi terdapat di internet kita sebagai um, peneliti harus juga membaca buku-buku buku-buku asli dan harus juga menjalin um, hubungan ya persahabatan dan Kanalan melalui email atau medsos dengan uh, dan mudah-mudahan sesudah pandemik ini di, di, dalam real life pula dengan rekan-rekan um, yang diarsip-arsip di seluruh dunia yang selalu sangat bersedia membantu um, dan tapi mungkin cara yang paling baik adalah untuk berkali-kali mencari dalam situs art digital yang disediakan para arsip besar di dunia karena program digitalisasi terus berjalan dan makin lama makin banyak bahan yang muncul. Jadi kalau cari-cari satu tahun, mungkin satu tahun kemudian ada bahan baru yang muncul karena baru didigitalkan. Menurut saya, yang antara yang sangat baik adalah arsip Portugal dan yang dan Spanyol yang luar biasa bagus dan gampang untuk digunakan. Um, di Belanda ada juga saya merasa sedikit malu karena arsip nasional Inggris tidak begitu baik bagus dengan layanan digitalnya. Tetapi British Library tempat saya kerja ada cukup banyak um, ada cukup banyak um, naskah-naskah yang pasti um, ini menyenangkan ibu titik naskah-naskah yang sudah didigitalkan. Jadi sekian saya kira sampai segitu saja yang dapat saya sampaikan dan um, mohon maaf kalau ada kekurangan dalam atas kesalahan dalam pemaparan saya dan sekali lagi diucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Baiklah, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Annabel. Ini yang tadi ditunggu-tunggu oleh Bu Mona, bu titik dan juga Bapak Ibu peserta webinar kali ini. Jadi Bu Annabel mengatakan kembali bahwa di era keberlimpahan informasi ini, abundance of information ini beliau memberikan tips-tips ya bagaimana mengakses sumber bahkan sebelum Menemukan sumbernya itu di mana harus tahu cara menemukan keywordnya seperti apa dulu, gitu ya. Di era daring ini, tentu sudah sangat banyak sumber yang bisa diakses, gitu. Kemudian, yang kedua yang saya amati adalah penggunaan metode diplomatics, gitu ya, Bu. Jadi, pengenalan pada aksara dan bahasa, kemudian juga material yang digunakan. Uh, itu juga mempengaruhi dan ini juga dipinjam juga oleh ilmu kearsipan metode ini sehingga sangat menarik nanti untuk uh, dapat menelusur sumber-sumber ya D tidak hanya terbatas arsip dan naskah kuno tapi juga sumber yang lain terutama terkait dengan jalur rempah. Nah, kemudian uh, saya lanjut ke pemapar berikutnya last but not least. ini ada Bapak Swami Bibisono saya bacakan dulu CV beliau. Ya, Bapak Soni Wibisono atau lengkapnya Bapak Soni Christopher Wibisono lahir di Salatiga 11 Oktober 1955. Beliau menjadi peneliti utama media di Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, kantornya dekat dengan Asip Nasional. Hmm. Uh, dari riwayat pendidikan beliau adalah beliau menjadi Sarjana Arkeologi dari UI, kemudian melanjutkan uh, pasca Sarjana juga di UI dengan jurusan yang sama Arkeologi dan uh, mendapat gelar uh, Diplom detut Tut saya agak keder kalau bahasa <ganti> Prancis ya Pak uh, jurusan uh, sejarah dan peradaban ya Pak kalau boleh saya terjemahkan di Istwa e Civilisation de Asie du jadi khusus Asia Tenggara dari Ecole des Hautes Etudes de Sciences Sociales uh, nah ini juga CV-nya juga cukup panjang seperti Bu Anabel, ini juga beliau mengikuti berbagai studi non gelar yang memang utamanya di bidang arkeologi Walaupun ada juga ini uh, bidang lain misalnya classification and cataloging of audiovisual materials dan juga documentation of non-print materials on culture gitu ya. Sedangkan karya ilmiah selektif beliau ini juga ada banyak dan beliau juga ahli di bidang selain jalur rempah sekarang juga jalur sutra. Nah, beliau akan memaparkan tentang bagaimana melacak nah, jalur rempah dari situs dan artefak. Saya persilahkan Pak Soni sekitar 20 menit. Uh, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf. Uh, apakah suara saya di, bisa didengar? Cukup jelas Pak. Ya. Baik, terima kasih. Selamat malam. Uh, selamat sore maksud saya. Uh, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari uh, Andri untuk memaparkan sedikit pengalaman saya melakukan penelitian-penelitian yang ada kaitannya dengan uh, jalur rempah. Jadi uh, sudah tentu uh, salam hormat kami kepada para senior yang ada di atas, Ibu Mona, Ibu Anapel, Ibu Titik, karena beberapa di antaranya saya juga membaca buku-buku uh, beliau dan akan menjadikan referensi untuk penelitian-penelitian arkeologi Jadi uh, saya akan uh, terus satu lagi. Kemudian. Atau, saya share saja, ya. Ah, baik, saya lewatkan saja ini. Pengantar kami mengenai saya mengenai uh, asal usul dari uh, istilah jalur rempah, sebenarnya. Dan juga, mungkin lo perspektifnya, karena saya akan masuk langsung pada uh, masalah uh, mengapa rempah itu memang menjadi bagian yang cukup penting. Kenapa nama ini memang cocok untuk uh, Nusantara? Kenapa tidak uh, sutra seperti itu? Kalau kita melihat sejarahnya katakanlah seperti itu, eh, bumi Nusantara ini atau yang disebut kepulauan ini memang eh, karena sifatnya yang eh, terdiri dari kepulauan ini menyebabkan tumbuhnya berbagai macam keanekaragaman hayati dan inilah yang menyebabkan eh, begitu banyak jenis-jenis eh, tanaman-tanaman endemik seperti misalnya pala cengkeh dan sebagainya yang tumbuh dan tidak ada di tempat lain misalnya seperti itu sehingga tempat ini menjadi sesuatu yang penting menarik ketika budaya menemukan fungsi atau apa namanya guna dari rempah-rempah seperti ini jadi ini saya kira menjadi salah satu apa namanya titik tolak bagi arkeologi untuk melihat sebenarnya lingkungan Nusantara mendukung bagaimana apa namanya kelangkaan yang ada di luar Nusantara itu menjadi bagian terpenting dari motif bagaimana mereka mulai mencari rempah-rempah ada di yang ada di di, di Nusantara dan rempah-rempah itu banyak sekali seperti sudah disebutkan di misalnya ada tidak hanya pala dan apa namanya, tapi juga ada lada, juga ada kemiri, juga banyak sekali dan itu ada beberapa di antaranya yang nanti akan saya jelaskan dan ditemukan di Indonesia misalnya seperti itu jadi terus lalu, nah ini adalah satu konfigurasi, ini adalah bagaimana rempah-rempah itu kalau kita melihat sebarannya jadi tentu saja lada adalah budidala yang baru bukan, bukan endemik, tetapi menjadi salah satu apa Tanaman yang dibudidayakan di Indonesia dan yang kuning-kuning ini, yang kuning ini adalah wilayah-wilayah di mana uh, apa, uh, ditanam uh, uh, lada, misalnya. Lalu, yang uh, biru seperti ini, ini adalah hasil-hasil uh, hutan, seperti misalnya ada barus dan sebagainya, kamper dalam bahasa ya. Uh, lalu, kita juga melihat ada cendana, lalu kita di di sebelah timur ada cengkeh dan ada pala. Jadi saya kira ini yang menjadi sebab kenapa eh apa para pe, pengelana atau para pedagang itu memang mencari sumber-sumber ini karena memang sangat berguna di eh, wilayahnya karena tidak ada dan ini yang menjadi motif bagaimana mereka melakukan perjalanan meskipun itu harus ditempuh dengan susah payah seperti itu. Jadi terus setelah berikutnya nah Uh, kalau kita melihat rempah, barangkali kita akan bisa melihat zamannya kapan ini. Memang uh, saya mencoba mulai dari satu uh, periode periode yang namanya uh, apa uh, periode uh, perniagaan yang ditulis oleh Pak uh, Antoni Reid misalnya, yang menyebut bahwa tentang negeri di bawah angin. Misalnya. Jadi memang kalau di dalam surat-surat tadi seperti telah di, uh, di, diterbitkan misalnya. Bisa seperti Banten, Ternate, Aceh. Mereka menyebut dirinya sebagai tempat di bawah angin seperti itu sehingga suatu ketika di di Indonesia memang ada satu wilayah yang cukup benar yang mengaku dirinya sebagai tempat negeri di bawah angin karena saya kira apa memang tempat Nusantara ini kepulauan ini menjadi tempat titik simpel titik uh, perpindahan angin sehingga tempat itulah yang menjadi bagian yang uh, selalu dikunjungi uh, oleh orang-orang baik dari Cina maupun dari uh, barat di dari Arab di garis Arab sudah sana. Terus nah ini adalah uh, apa? negara-negara atau kerajaan-kerajaan yang muncul pada masa 416. Ya, saya kira ini menjadi bagian cukup terpenting dari bagaimana akibat dari perdagangan-perdagangan itu menyebabkan munculnya negara-negara atau munculnya kerajaan-kerajaan. Nah, bagi arkeologi saya kira akan starting akan berangkat dari tempat-tempat ini karena dari sinilah kita bisa memperoleh bukti tentang adanya apa namanya perdagangan disebut tadi perdagangan rempah dan nah, sebenarnya jalur rempah itu sendiri merupakan satu nama ya satu nama jadi merupakan apa istilah yang digunakan oleh peneliti untuk mewakili satu apa perilaku atau peristiwa yang sangat kompleks sehingga ini dipakai nama apa rempah seperti itu tapi sebenarnya tidak hanya rempah tadi sudah disebutkan oleh ibu Muna disebutkan oleh ibu Didi, ada begitu banyak komoditi yang di dipasarkan di wilayah ini terus nah bagi arkeologi saya kira ada satu persoalan memang eh, karena rempah itu sendiri merupakan eh, apa namanya peninggalan-peninggalan yang bersifat biota sehingga sangat gampang untuk musnah sehingga dari mana kita tidak mendapatkan bukti-bukti atau mulai mempelajari jalur rempah atau mulai melacak jalur rempah ini dari mana karena hampir semuanya itu eh, habis karena waktu karena beratus-ratus tahun itu eh, menjadi eh, menjadi eh, menjadi hilang atau menjadi musnah seperti itu sehingga dari dari apa yang menjadi titik tolak dalam kaitannya dengan penelitian rempah seperti itu. Jadi sudah set, tentu eh, kalaupun ada eh, ada ketemu eh, sisa-sisanya itu sangat istimewa buat arkeolog karena eh, itu merupakan satu satu yang biasanya hanya ditemukan di wilayah-wilayah rawa-rawa yang memang mengawetkan benda-benda yang di situ. Jadi ini apa namanya, rempah memang sangat sulit untuk dicapai dari arkeologi Tapi arkeologi tidak hanya berbicara masalah benda Tapi bagaimana konteks rempah tadi itu di dalam kebudayaannya, di dalam sejarahnya, di dalam peristiwanya Dan itulah yang menjadi bagian yang cukup penting misalnya Jadi ketika perdagangan dilakukan tidak hanya rempah saja, tukarannya apa Rempah, tentu saja ketika orang Eropa datang ke sini, orang Cina datang ke sini, orang Arab datang ke sini, mereka membawa komoditi komoditi mereka sendiri. Dan ini yang menyebabkan kita bisa memastikan bahwa kita juga bisa membahas rempah mulai dari melalui data-data yang yang, di, yang dibawa oleh para pendatang di Indonesia dan ketika mereka ditemukan di Indonesia, misalnya atau di pulau-pulau tertentu, menjadi satu saksi yang sangat otentik bahwa mereka membawa tempat-tempat artefak yang atau artefak yang berasal dari ribuan kilometer tempatnya dari situs-situs kita yang menunjukkan bahwa ini merupakan hasil dari perdagangan itu jadi dari sinilah sebenarnya arkeologi mulai merekonstruksi mengenai apa yang disebut sebagai apa namanya perdagangan atau perniagaan dari apa yang disebut sebagai jalan rempah oke okay? selanjutnya sel selanjutnya nah ini adalah satu bukti istimewa. sebenarnya kapan kita bisa mengatakan bahwa e, jalur rempah itu dimulai nah ini salah satu e, tahun 2010 ada ada satu ekskavasi atau satu su penggalian di Mantai misalnya itu di e, wilayah e, e, Sri Lanka di sana itu menemukan Cengkeh yang ada di bawah lapisan-lapisan eh, tadi yang yang memang bisa mengawetkan benda-benda biota -benda seperti ini. Nah, di sini ditemukan cengkeh yang memang mereka menduga memang ini berasal dari eh, eh, apa namanya dari Maluku dan itu punya setelah dipertanggalkan eh, itu berasal dari dua sebelum masehi hingga abad-abad eh, kedua masehi. Nah, dengan bukti-bukti dengan ini, kita bisa melihat bahwa sesungguhnya eh, apa, perdagangan yang berkaitan dengan rempah dan perdagangan yang terkait dengan Nusantara itu sudah begitu lama. Hanya masalahnya, kita tidak punya literasi yang begitu lengkap, sehingga eh, kita akan nah, arkeologi, justru di sini mulai eh, memainkan peranannya untuk melihat atau mendapatkan bukti-bukti yang jauh eh, dari periode periode yang sebelumnya. Sudah tentu, eh, apa? Eh, sumber-sumber sejarah yang tadi disebutkan sangat berguna sekali buat arkeolog karena hanya dengan cara apa namanya hanya dengan informasi yang ditulis dengan apakah itu surat apakah itu sudah register atau apapun namanya itu menjadi kekayaan kita untuk melihat bagaimana sebenarnya mekanisme dari perdagangan-perdagangan yang pernah dilakukan ketika itu misalnya seperti itu jadi sebenarnya arkeolog mengenal apa yang disebut pendekatan apa namanya teks jadi me menggali teks, tapi lalu lalu melakukan eskavasi-eskavasi -ekskavasi, membuat membuat satu penggalian-penggalian, melihat penelitian-penelitian, melihat survei-survei seperti itu untuk mendapatkan apakah memang apa yang disebut dengan dari sumber sejarah ini memang ada dan nah, arkeologi saya kira memberikan sumbangan mengenai sisi ini dari sisi ini terus, nah ini adalah saya hanya hanya akan mencontohkan satu saja dari sekian banyak tadi kemungkinan untuk membahas sumber rempah terutama dari dari kota-kota atau dari kerajaan-kerajaan itu sebenarnya kami coba mengambil salah satu dari apa yang tadi disebutkan sebagai apa kota Banten misalnya karena beberapa tahun yang lalu saya memang meneliti wilayah ini secara khusus ya dan cukup lengkap sehingga penelitian di sini akan menjadi model-model untuk melakukan penelitian yang lain terus di sini sudah disebutkan bahwa rempah itu Banten itu menjadi salah satu tempat yang rempah jadi terutama tadi disebutkan tentang adanya beras adanya lada yang paling baik itu ada di Banten misalnya seperti Tommy Bay tahun 1514 itu sudah menyebutkan tentang kota-kota Banten seperti itu terus nah ini juga di, kita bisa melihat bagaimana sebenarnya eh, lada itu memang sudah dikembangkan tidak hanya di Banten saja tapi juga di Lampung di Palembang di Belitung Bangka Jambi eh, kepulauan Riau dan eh, dan ini semua baru yang eh, yang saya perlihatkan di sini hanya sebagian tapi sebenarnya kita bisa lihat di Sumatera ada begitu banyak jenis komoditi yang menjadi bagian yang cukup penting dari perniagaan yang disebut tadi sebagai jalur rempah seperti itu. Jadi ini merupakan hanya satu saja kami mencoba membuat satu penelitian untuk memberikan contoh terus bagaimana sebenarnya arkeologi. Nah, ini saya kira saya membaca dari surat-suratnya yang diterbitkan oleh Ibu Titik misalnya tadi disebutkan mengenai dan ini saya potong saja penutup dari Sultan Abdul Fat kepada Raja Charles II tentang Inggris tahun 1664. Di, di, di akhir suratnya disebutkan bahwa surat persahabatan yang disertai 100 bahaya lada hitam dan 100 piko jahe sebagai bentuk cinta dan persahabatan. Nah, saya pikir ini menjadi salah satu titik tolak buat kami untuk meyakini bahwa kita harus meneliti Banten untuk melihat bagaimana sebenarnya mekanisme eh, apa, nah, perdagangan lada dan sebagainya ini dilakukan di Banten. Dari mana? Dari mana lada itu di, diperoleh? Apakah dari India? Apakah ditahan, ditanam di sana sendiri? Kalau ada ditanam di mana sebenarnya? Nah di sini arkeologi mulai mengam, me, melihat kembali eh, apa eh, situs, bukti-buktinya, artefak-artefaknya yang ada di sana menjadi bagian yang cukup penting untuk melihat. Nah melalui arsip-arsip eh, inilah saya kira kita berdirik tolak pada memilih tempat wilayah-wilayah yang bisa kita jadikan apa penelitian misalnya Terus Nah, ini salah satu diantaranya adalah Banten ketika tahun 1595 sudah merupakan sebuah kota yang dikelilingi oleh benteng-benteng batas seperti ini dan ini saya kira apa merupakan satu gambaran mengenai negara yang cukup maju seperti itu dan saya kira apa rempah atau perdagangannya maju sekali sehingga mereka bisa membiaya bisa membangun Uh, apa namanya benteng benteng seperti ini jadi saya kira ini adalah berkat dari kemakmuran Bagaimana mereka bisa melakukan uh, apa uh, perdagangan seperti itu terus ya kemudian nah ini adalah pasar-pasar yang kita bisa dan ini juga terus saya nggak apa, -apa supaya cepat ya ini adalah gambaran juga dari kosmopolitan ini potret tahun 1556 ketika uh, Ludwig menuliskan atau bisa melukiskan ini sehingga kita bisa mendapatkan gambaran sewaktu pada saat itu tahun 1596 saya kira terus nah ini sekarang kita bisa melihat Banten sifatnya dari udara kira seperti itu dan kita bisa melihat sebenarnya bagian-bagian dari kota ini yang sebelumnya ada seperti itu dan kita masih bisa melihat sangat jelas di sana ada keratonnya ada masjidnya ada masih sebagian masih cukup lengkap dan saya kira Banten merupakan salah satu kota yang masih bisa dikatakan lengkap dari segi struktur kotanya seperti itu. Dan satu yang ada kaitannya dengan apa rempah-rempah kali ini adalah ada toponimi, ada begitu banyak toponimi yang di sana dan satu di antaranya adalah namanya Pamarican, yaitu yaitu tempat yang tadi disebut sebagai gudang merica seperti itu. Dan disinilah sebenarnya kita melakukan penggalian-penggalian di wilayah, wilayah seperti ini apakah memang ini Pamarijan ini gudang seperti itu misalnya seperti itu sehingga kami juga pernah menemukan di sini begitu banyak apa namanya pecahan-pecahan keramik dan keramik itu sendiri yang sangat kaya di wilayah Pamarican ini misalnya dan ini menjadi bukti bahwa memang Banten menjadi bagian yang cukup penting dari jaringan uh, apa uh, nusa miyaga uh, uh, rempah ini terus ini adalah satu bukti lagi tadi saya katakan kalau kita tidak punya lagi rempahnya tetapi kita punya tukarannya. Ya ini keramik-keramik nah, ini Banten merupakan salah satu santer dari pusat penyebaran keramik karena keramiknya itu dikirim dari Jepang, dari Cina, dari Thailand, dari mana-mana untuk sementara di apa namanya di Dimampirkan di apa di Banten tapi kemudian akan di, dibawa ke Eropa seperti itu dan ini kita punya jenis-jenis uh, yang kualitasnya cukup bagus di Banten sehingga ini menjadi satu per, uh, petunjuk bahwa memang uh, perniagaan itu tidak bisa di, menjadi bagian yang sangat penting untuk Kota Banten terus lagi sama ini saya kira ini lebih bagus lagi nah uh, di Banten ternyata kami melakukan satu penelitian juga tentang apakah memang perdagangan itu hanya terjadi pada rekaman itu terjadi pada abad abad ke-16 saja. Nah, penelitian kami di sebelah selatan dari Banten yang disebut Banten Girang, kami menemukan apa yang disebut sebagai kota Banten Girang. Ini lebih lama lagi dan kita menemukan jejak-jejak dari eh, apa perdagangan itu di wilayah-wilayah ini misalnya. Terus misalnya saja ini keramik-keramiknya ini keramik-keramik yang sama tetapi ini lebih tua ini dari masa Song ini juga masa Song kira-kira abad 12 abad 10 sehingga kita bisa menarik peristiwa peristiwa itu ke abad 10 ini adalah dari India misalnya seperti itu jelas sekali ada manik-manik seperti itu jadi ini menunjukkan ini adalah kronologinya jadi bagaimana eh, Negeri berada pada abad 13. Jadi saya kira abad 13 di Banten, di wilayah Banten sudah menjadi Tempat pusat yang cukup ramai mengenai perdagangan itu. Terus, nah ini adalah salah satu apa, arsip yang saya temukan di arsip nasional juga. Terima kasih, Andri. Jadi ini ada satu apa namanya dokumen yang mengenai kampung-kampung uh, yang menjadi uh, pemasok ke uh, lada. Jadi di sini ada 180 kampung. Dan ini sangat menarik buat kita untuk melihat bahwa sebenarnya Banten itu tidak tergantung pada tempat-tempat lain, tetapi dia punya sumber daya sendiri yang bisa memasok ke kotanya, sehingga kotanya tetap bisa hidup. Kalau kota tidak punya pasokan komoditi yang berada dalam, maka kota itu akan mati. Tapi kita bisa membuktikan, meskipun ini abad 18, tetapi kami ingin membuktikan bahwa situs-situs di sini mungkin sekali akan bisa menjelaskan kita kepada situs-situs yang lebih lama. Jadi melalui jembatan ini kami melakukan satu penelitian lagi ke pedalaman misalnya seperti itu. Terus, nah ini adalah pelacakan kami. Jadi kalau Banten ini ada di, di pantai di Banten Sulawesi itu pantai. Kalau Banten Girang kira-kira 6 kilo di belah selatan, yang kita temukan adalah misalnya di wilayah eh, apa namanya kampung-kampung tua ini ada di wilayah Gunung Karang misalnya seperti itu atau burung, eh, Sari, Gunung Pulosari. Pulau Jadi ini menjadi tempat-tempat yang memang disebutkan di dalam naskah-naskah itu misalnya. Dan ini masih banyak lagi terus. Nah ini masih banyak lagi ternyata ditemukan oleh peneliti sebelumnya. Tidak lagi. Ya, ini adalah yang kami temukan di ini adalah ada tua yang kami temukan di pedalaman. Terus dan di tempat-tempat ini kami melakukan penggalian-penggalian dan untuk membuktikan terus kita menemukan. Nah ini sama-sama ini ada dari 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 luar kita tahu kita keramik-keramik dari luar dan menunjukkan adanya perdagangan. Terus Nah, ini kami juga melihat yang sangat eh, apa namanya menjadi ciri adalah pipisan. Pipisan itu penggilingan eh, apa penggilingan dari eh, eh, lada dan sebagainya. Ini yang namanya pipi eh, apa? Gandik dan pipisan kalau bahasa Jawanya. Terus Nah, ini juga kita temukan sebenarnya tidak hanya di situs-situs eh, tapi juga di di Kapal Karam misalnya. Kapal Karam juga salah satu salah satu bukti-bukti yang sangat eh, akurat untuk memperlihatkan perdagangan misalnya. Terus ini salah satu di antara yang kami temukan di dalam kapal. Jadi di dalam kapal itu masih ditemukan cangkang kemiri yang ditemukan di kapal karena misalnya di daerah Cirebon, Intan Wreck, sama Pulau Buaya misalnya, ini ditemukan eh, apa namanya kemiri yang men ketika itu menjadi satu komoditi. Dan ini satu komoditas yang satu-satunya yang kita bisa temukan. Jadi ini sangat beruntung sekali kita menemukan eh, eh, apa namanya eh, rempah ini. Terus. Nah, ini juga uh, ditemukan di dalam di dalam kapal itu sebenarnya begitu banyak uh, dalam uh, apa jenis-jenis uh, uh, ragam dari perdagangan-perdagangan. Nah, ini perdagangan abad 9 seperti itu sudah seperti ini. Ada kaca, ada emas, ada arca yang berkaitan dengan religi, ada ingot, ada macam-macam oh, semuanya ada di dalam dan ini saya kira menjadi bagian yang cukup penting bagaimana kami mulai melacak dari sesuatu yang muda ke sesuatu yang lebih tua seperti itu terus nah ini kami juga melakukan bagaimana sih sebenarnya mekanisme perdagangan itu seperti itu lalu kami juga melakukan apa yang disebut sebagai etnoarkeologi jadi kan melihat apakah memang mekanisme antara pedalaman dengan pesisir itu memang ada sampai sekarang nah ini salah satu di antaranya seperti ini jadi kami melakukan penelitian-penelitian misalnya agribisnis lokal bagaimana pengepulan manggis di pedalaman Banten misalnya seperti itu. Terus ya ini kemudian kita bisa melihat bagaimana lada-lada itu diperjual mulai dari warung-warung. Harganya semakin lama semakin ke pantai semakin mahal seperti itu. Dan ini membuktikan bahwa memang ada satu mekanisme dari pedalaman ke pantai. Ini satu hal yang menjadi alasan kami untuk melihat bagaimana Jaringan ketika itu antara pesisir dan pedalamannya menjadi penting untuk diangkat uh, terus. nah ini Mohon Maaf, uh, memburu-buru, dua menit lagi, Pak Sony. Ya, ya, ini saya ya. sudah mau selesai nih. Uh, diversifikasi. Jadi kami juga melakukan penelitian di pantai. Kita bisa melihat bagaimana uh, apa Pak Akong ini pengumpul dari uh, apa namanya rempah-rempah uh, uh, yang ada di pedalaman Nah, ini saya kira hampir seperti uh, beberapa ratus tahun yang lalu ketika orang-orang uh, atau raja-raja tadi disebutkan oleh Budri tadi menjadi uh, apa pengorganisasi dari dari uh, perempah ini terus nah ini adalah satu uh, kesimpulan kami untuk melihat bagaimana Sultan dan katanya dengan petani-petani lada yang terus di apa di 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 di, di, di dipertahankan untuk memasok uh, kotanya supaya kotanya tetap bisa menyediakan lada terus Terus ya. ya ini saya kira uh, Adalah bagian-bagian yang Menjadikan Banten menjadi bagian yang cukup penting Dalam kaitannya dengan tempat-tempat lain Dan inilah yang menjadikan Titik-titik ini menjadi satu jalur misalnya Antara Banten dengan uh, Keruang Aceh misalnya Ini dihubungkan dengan, dengan Dari sejarah dihubungkan dengan garis-garis Yang merupakan jalur saya kira. Dan inilah yang menjadi bagian yang penting Dalam rekonstruksi kami mengenai jalur rempah Terus yang terakhir Ya saya kira semakin lama semakin besar dan saya kira tadi sudah disebutkan oleh Bu Nabi juga bagaimana sebenarnya barang-barang uh, ini kemudian bisa dikirim ke wilayah-wilayah yang lebih luas daripada sekedar Banten. Saya kira itu yang bisa menjadikan uh, gambaran mengenai bagaimana arkeologi merekonstruksi kembali mengenai uh, rempah berdasarkan uh, sejarahnya, berdasarkan benda-benda yang ditemukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sony. Menarik sekali ini, karena ini juga baru untuk saya tentang situs dan artefak. Yang paling membekas di saya adalah pemaparan Pak Sony di depan bahwa dari sisi arkeologi ini bukan menghadirkan sisa rempahnya, karena seringkali juga sudah nggak ada lagi. Tapi konteks Uh, yang terkait dengan tata kelola, hmm. tata kelola dari rempah itu sendiri, mulai dari produksi, distribusi sampai pemasarannya seperti apa, dan itu yang menjadikan. Penelitian ini akan menjadi selalu relevan, gitu ya. Walaupun mungkin peninggalannya sudah enggak ada, tapi ternyata kita bisa tarik dari sampai saat ini sehingga tetap uh, untuk masyarakat awam juga tidak akan ngawang-ngawang, gitu ya. Tidak akan terlalu uh jauh banget arkeologi, udah lama enggak ada situsnya, dan sebagainya. Sehingga ini nanti saya percaya pasti akan berguna untuk tujuan besar uh, uh, kegiatan Kemendikbud ini. Baiklah, terima kasih sekali untuk pemaparan para narasumber. Ini sudah empat orang sudah selesai memaparkan. Kita sampai pada sesi diskusi. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan bagi semua narasumber. Nah, untuk pertanyaan pertama ini ada Pak redo Afrilian dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Apakah masih hadir di Zoom ini, Bapak Pak redo? Pak Redo Aprilian. Baik jika oke okay. jika mengalami masalah saya dapat bacakan. Jadi Pak Redo ini memiliki pertanyaan uh, untuk Ibu Mona. Jika dalam membaca sebuah naskah yang dalam hal ini naskah atau arsip ya Bu, melacak jelar, jejak jalur rempah yang tertuang, mampukah digunakan pendekatan ilmu ekonomi? Artinya di sini mengintegrasikan antara filologi dengan ilmu ekonomi dalam menemukan fakta yang terkandung dalam sebuah naskah atau arsip yang tentunya berfungsi untuk melacak jalur rempah itu sendiri. Ya, yang pertama untuk Ibu Mona seperti itu. Nah, yang kedua ini e, pertanyaan e, yang ditujukan untuk Bu Titi. Nah, apakah Ibu Miranda ini masih ada di ruang Zoom ini? Ibu Miranda Miranda N ini alumni UGM, apakah masih hadir? Ibu Miranda? Baik, saya bacakan pertanyaan Ibu Miranda untuk Ibu Titi. Mengapa naskah yang dimiliki Indonesia bisa menjadi koleksi luar negeri? Apabila kepemilikannya adalah Indonesia, bagaimana perpustakaan atau museum luar negeri bisa memilikinya? dan apakah koleksi tersebut bisa dilimpahkan kembali ke Indonesia? Karena beberapa koleksi yang ada di luar negeri beberapa waktu lalu sudah berhasil dikembalikan, misalnya di Museum Nasional RI. Nah, pertanyaan kedua untuk Ibu Titi. Nah, pertanyaan ketiga ini ditujukan untuk Ibu Annabel, ya, dari Bapak Lulut Edi Santoso. Pak Lulut, saya cek. Iya, Pak Lulut ingin menanyakan tentang uh, surat pada masa kolonial Hindia Belanda. Silakan Pak Lulut. Disampaikan langsung pada Ibu Anabel. Singkat dan padat ya, Pak. Unmute dulu. Sebentar, Pak. Saya di-unmute dulu, Pak. Oke. Okay. Silakan, Pak. Ya uh, selamat sore Ibn Abel dan para narasumber yang lain. Kebetulan saya sudah lama mengkoleksi berbagai naskah kuno, termasuk arsip-arsip uh, seperti di belakang saya ini. Uh, di antaranya yang saya temukan itu dalam surat-surat itu satu menggunakan banyak menggunakan bahasa lokal. Yang kedua apa itu sering juga saya temukan dalam satu surat itu menggunakan lebih dari dua jenis eh, lebih dari satu jenis huruf dan bahasa ini kira-kira ada alasan apa sehingga surat pada masa kolonial itu menggunakan cara seperti itu kita aja ya. baik terima kasih pak Luhut jadi untuk sesi pertama sudah ada tiga pertanyaan. Pertama untuk Ibu Mona tentang bagaimana menggabung, mengintegrasikan filologi dan ilmu ekonomi dalam membaca sebuah naskah atau arsip. Yang kedua untuk Ibu Titik yaitu apa, mengapa naskah Indonesia bisa menjadi koleksi luar negeri dan apakah bisa kembali ke Indonesia. Yang ketiga dari Pak Lulut untuk Ibu Anabel tentang bahasa dalam surat-surat pada masa kolonial. Untuk yang pertama saya persilahkan Ibu Mona untuk dapat menjawab. Ibu Mona, apakah Ibu Mona masih hadir di sini, Ibu Mona? Halo. Iya, Ibu Mona. Uh -uh. Pertanyaan uh. dari Bapak dari dari mana? Dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Yogyakarta. Oh, berarti Jogja ya? Iya. Begini, uh, pada dasarnya. Uh, subjek jalur rempah itu sebenarnya ekonomi, Pak. Persoalannya adalah karena itu terjadi di masa lampau, maka tidak bisa dilepaskan dari perspektif sejarah. Kalau mau dikaitkan dengan filologi yang seperti tadi saya bilang, saya sampai harus menyusun glosarium semua istilah-istilah yang ada dalam arsip VOC, tidak cuma jalur rempah. Saya hanya menyebut yang saya yang saya dapatkan itu macam-macam. Ada nama penyakit, ada nama jabatan, ada nama tempat, ada nama uh, pakaian, gitu, dan lain sebagainya. Nah, itu bagian dari filologi. Tapi karena glosarium yang terjadi itu, kalau VOC itu, dia seringkali juga mencatat nama-nama lokal. Dan dia jelaskan lalu, nah kita, walaupun nama-nama itu lokal, kadang-kadang kan kita tidak sudah tidak tahu, tidak pakai. Ambil contoh, kata depa itu kalau saya tahu, karena saya sebagai orang Betawi, engkong saya bisa bilang itu depa, sekian depa. Oma saya bisa bilang kalau kain itu el, berapa elok panjangnya. Jadi saya bisa, tapi mungkin yang mereka dari komunitas atau tradisi lain mungkin juga nggak menggunakan kata-kata itu. Jadi persoalannya di kita banyak istilah yang kalau Bapak bilang filologi itu cuma terminologi sebetulnya. Itu yang sudah aus, sudah tidak dipakai dan tidak ada dalam buku-buku buku-buku pelajaran kita sekarang ini. Untung karena saya punya background juga bahasa Betawi Melayu, kata-kata itu ada dalam dalam kosakata orang Betawi, jadi nggak terlalu kaget gitu. Tapi mungkin komunitas lain juga punya gitu, mungkin yang terhadap. Jadi berarti kalau ekonomi dengan filologi otomatis karena anda bicara masa lampau, perspektif sejarah, dan orang menggunakan terminologi sesuai dengan wilayah masing-masing soal Tadi kan ada surat dari mana kepada surat dari mana kepada kerajaan Banten itu menyebut Bahar. Memang itu ukurannya, tapi itu ukuran yang di, sering digunakan orang Bugis. Sebetulnya, kalau orang di Jawa sering pakai kata kati, malah kadang-kadang pakai keranjang juga. Ada, jadi ya itu. Makanya saya bilang kalau Anda meneliti arsip VOC, itu ada glosariumnya, silakan aja dilacak di website yang sama. Jadi jangan kaget, <tuh> itu satu soal. Soal lain adalah bahasa Belandanya sendiri. Tidak cuma sekedar tulisan, karena jalur rempahan tidak terjadi pada tahun 1930, terjadi pada abad ke-17, 15, 14 bahkan. Jadi mau tidak mau, Anda harus mengikuti, uh, harus mencari sumber dengan bahasa di zaman itu. Bu Anabel kan terpaksa belajar bahasa Arab Melayu, karena harus karena meneliti kerajaan-kerajaan Melayu. Bu Titi kan Kesultanan Banten itu juga masih Arab Melayu, saya terpaksa belajar bahasa Belanda kuno. Untuk bisa membaca arsipnya jadi begitu dalam penelitian bidang ibu apapun terutama humaniora itu faktor bahasa itu sangat menjadi sangat menentukan gitu dari saya saya kira cukup itu terima kasih ya baik terima kasih atas jawabannya ibu Mona berikutnya pertanyaan dari uh, ibu Miranda untuk ibu Titik yaitu mengapa naskah yang dimiliki Indonesia menjadi koleksi luar negeri dan apakah bisa kembali ke Indonesia? Silakan Ibu Titik. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya juga mau ikut nimbrung sedikit merespon me pertanyaan yang untuk Ibu Mona. Saya menulis artikel tentang business letters in the 17th century dari Banten, tapi belum terbit. Sebentar lagi mungkin, dan mungkin kapan-kapan bisa dibaca. Di situ saya mengkaji naskah surat melalui pendekatan filologi tentu saja dan kodikologi. tapi bisa dilihat karena surat-surat yang saya bicarakan adalah surat-surat yang uh, sifatnya bisnis pada waktu itu. tapi khusus untuk Banten. nanti mudah-mudahan kalau udah terbit saya kasih tahu ya. oke uh, untuk pertanyaan Ibu Miranda, kenapa atau uh, mengapa naskah Indonesia banyak jadi ada di luar negeri? emang tuh di Belanda belasan ribu, di, di Inggris juga banyak ya bukan? belum, tadi kan saya sudah bilang ada di 29 kurang lebih atau mungkin 28 atau 29 negara di seluruh dunia ini punya arsip tentang naskah Indonesia. Itu menurut Pak Alvin Sambeluar dan juga Pak Gideon Padholan. Nah, itu bagaimana bisa ke sana? Ini harus kembali ke sejarah, ke masa kuno, zaman Debahola, ketika ya uh, orang ketika Belanda, Inggris dan juga negara-negara uh, asing lainnya kenal dengan Indonesia tahu Indonesia dan tahu nenek moyang kita pinter-pinter mereka bisa nulis dalam banyak bahasa begitu tentu saja bahasanya beda-beda ya ada yang Melayu ada yang Jawa Bugis Makassar dan sebagainya dan mereka tertarik lalu di, lalu mereka ambil naskah-naskah itu bukan ambil ya mereka dengan cara antara lain membeli kemudian tukar menukar tadi ada yang tukar misalkan dengan apa begitu mereka tukar naskah itu dinyatakan sebetulnya dalam katalog katalog katalog, -katalog naskah atau dalam surat-surat itu sendiri atau juga ada yang berupa rampasan perang nah kalau rampasan perang seperti yang saya baca di katalog naskah yang katalog perpustakaan yang ada di St. Petersburg, di situ disebutkan naskah-naskah ada naskah Batak, naskah Jawa yang ada di sana tersimpan di sana. Kebetulan saya pernah ke sana, ya. saya pernah ke Rusia, gitu loh. Nah, terus saya di sana itu, saya baca di dalam pengantarnya itu bahwa naskah-naskah Indonesia yang ada di koleksi itu merupakan hasil rampasan perang, katanya. Jadi, antara lain itu, naskah-naskah kita, kenapa bisa ada di luar negeri? Ya, dengan cara tadi bisa membeli, kayak Pak, Pak Pisho umpamanya, dia seorang Japanikus dia, penelitian apa namanya? ahli bidang Jawa dia kumpulkan naskah-naskah Jawa bisa beli bisa tukar tadi tadi caranya bisa sebagai hadiah begitu kan mereka orang-orang yang pintar juga bergaul begitu ya tadi Bu Anabel bilang butuh network dan network itu bukan cuma zaman sekarang di, di, dilakukan ternyata sejak zaman dulu sudah dilakukan jadi ada yang dengan paksaan ada yang dengan tidak paksaan ada dengan cara halus ada dengan cara manis begitu jadi naskah-naskah itu tentu saja karena Teman-teman kita, atau rekan-rekan, atau bukan rekan, ya, orang-orang uh, Belanda, orang-orang Inggris, orang-orang asing yang dulu sudah ke Indonesia itu sudah kenal dan tahu tentang mutu, tentang apa namanya naskah itu, sesuatu hal yang penting dan berharga, maka mereka mau dan mereka ambil dan bawa ke sana, ke negara mereka. Nah, sekarang pertanyaannya tadi, apakah kita masih bisa memiliki atau diminta kembali, ya? Naskah kita yang di sana banyak banget gitu yang di luar negeri. Kalau kita pulang ini sekarang ke Indonesia, nggak cukup tempatnya. Perpustakaan nasional aja punya berapa belas ribu, masih belum mampu. Karena kita sendiri kalau di luar negeri itu naskah awet. Mau nggak mau, karena di sana punya empat musim yang sembilan bulan diantaranya adalah dingin. Bagus untuk naskah. Musim panasnya kan cuma dikit. Apalagi di Inggris, musim panas aja penuh hujan. <laughs> Jadi nggak nggak begitu bagus gitu. Artinya bagus untuk naskah itu untuk pengawetan kita banyakkan panasnya daripada dinginnya gitu. Jadi sementara naskah itu butuh butuh udara yang yang bukan udara apa ya namanya keadaan ya atau cuaca yang yang butuh 18 derajat Celcius itu Terus tidak boleh mati hidup begitu. Nah, ini kita sulit. Kalaupun dikembalikan, seperti yang pernah terjadi di Perpustakaan Nasional, ada negara keragaman yang dikembalikan, atau juga Inggris mengembalikan, tapi itu tidak banyak, gak mungkin semuanya, hanya beberapa saja. Dan itu pun sudah dengan apa sih namanya, kehati-hatian ya, karena kalau enggak, bukannya kita tidak mau menghargai nasihat kita lagi tetapi ya apa boleh buat kita tidak mampu untuk merawatnya daripada rusak ya udahlah biar kan sekali sekali kita orang Indonesia malah pergi jalan-jalan tuh ke luar negeri saya aja begitu dulu waktu meneliti naskah surat-surat Banten tuh wah saya sampai ke empat negara itu hebat saya dibantu Jepang tadinya jadi seperti itu kenapa kenapa apa, naskah kita nggak mungkin lah untuk dikembalikan semua sekarang ke kita. Kalau boleh saya tambah sedikit untuk pertanyaan yang ketiga karena ini walaupun untuk Bu Anabel, nanti Bu Anabel yang ngerangin. Ini kenapa dalam satu arsip biasanya lebih dari satu aksara? Iya, karena yang kalau misalkan satu surat ditulis dalam huruf Jawi, orang Belanda kan ngerti, orang Inggris kan ngerti, jadi harus dilatinkan, latinnya pindah ke bahasa bahasa Belanda atau bahasa Inggris begitu. Jadi semacam terjemahnya lah begitu. Nah, Bu Anabel yang akan menjelaskan lebih lanjut. Terima kasih, itu saja saya kira. Baik, terima kasih Bu Titik. Ya, untuk pertanyaan berikutnya dari Pak Lulut Edi Santoso, silahkan Ibu Anabel untuk menjawab. Terima kasih, terima kasih Pak Lulut atas pertanyaannya tentang penggunaan bahasa lokal dalam surat-surat yang disampaikan kepada pedagang asing dan mengapa. dalam surat seringkali ada berbagai-bagai bahasa lokal yang muncul dan bukan hanya dalam satu bahasa tapi kadang-kadang dalam satu surat ada campuran bahasa yang lain. Saya so, kira itu memang itu mencerminkan apa, keadaan pada zaman tersebut bahawa dalam satu daerah ada berbagai bahasa yang digunakan. Dan ada juga bahasa yang benar-benar merupakan bahasa lokal yang mungkin hanya digunakan di satu tempat. seperti bahasa Aceh atau bahasa Minang, bahasa Wolio di Buton yang mungkin hanya digunakan di sana. Tetapi ada juga bahasa lain seperti bahasa Melayu yang bisa di yang um, ia iaitu akarnya bahasa Indonesia yang selama berabad-abad berfungsi sebagai bahasa perantara. Jadi bahasa Melayu digunakan di seluruh Nusantara dari Aceh sampai ke Papua sampai ke Ternate um, untuk keperluan perdagangan dan komunikasi. Jadi baik di Banten maupun di Aceh atau di Ternate bahasa Melayu bisa digunakan di samping bahasa-bahasa lokal dan juga um, ada bahasa yang bisa digunakan bisa ditulis dalam berbagai huruf seperti bahasa Jawa bisa huruf-huruf pegon, bisa huruf um, hono coroko, ya. Jadi makan ya, ya sekali-sekali ada, ada campuran dan seperti ibu titi terangkan, kadang-kadang um, kadang -kadang dilatinkan juga supaya lebih gampang digarap oleh orang um, Eropa. Um, tetapi ini sangat menarik ya pertanyaan tentang bahasa dan saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan ibu Mona dan juga ibu titi bahawa Um, kerja dan mengkaji sejarah adalah tugas bersama untuk para sejarawan dan para filolog yang sangat mementingkan peranan bahasa dan harus menguasai berbagai bahasa untuk membuka hazana arsip-arsip dan sumber-sumber lama seperti naskah. Um, dan tidak mungkin ada satu orang yang bisa menguasai semua bahasa. Ibu Tuti, apa, Ibu Tuti hebat sekali menguasai bahasa Arab, bahasa Melayu, bahasa Jawa. Kalau saya hanya bahasa Melayu tetapi yang beraksara Arab, Ibu Mona juga hebat sekali karena menguasai bahasa Belanda dan bukan hanya bahasanya tetapi aksaranya huruf um, ba Belanda yang digunakan abad ke-17 yang tidak bisa dibaca oleh orang Belanda zaman sekarang ini be 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 begitu susah jadi untuk jadi yang kala dalam pemaparan saya dari seluruh abad ke-16 hanya kurang dari 10 keping surat yang beraksara Arab dalam bahasa manapun bahasa Melayu baik bahasa Arab yang dapat disimak dalam arsip-arsip seluruh seluruh dunia mungkin mungkin ada ada lagi tapi belum lagi dapat diketahui tetapi tapi pokoknya tidak banyak tetapi sumber-sumber dalam bahasa portugal sumber-sumber berbahasa spanyol dari abad ke-16 tentang sejarah nusantara yang padat dengan informasi yang sangat penting tetapi untuk menggarapnya harus menguasai bahasa portugal jadi saya kira itu satu semacam cabaran untuk Indonesia. Kalau saya berkat popularitas um, filologi, studi filologi in Indonesia yang luar biasa bagus, luar biasa popular dengan usaha kelompok-kelompok seperti Manasa dan Yanasa yang sangat berhasil menggairahkan anak muda untuk um, menghargai naskah dan mengkaji bahasa-bahasa lokal tetapi juga yang tidak kalah penting mengkaji bahasa asing terutama bahasa yang bersangkutan dengan sejarah Indonesia iaitu bahasa Belanda dan juga bahasa Inggeris dan bahasa Portugal yang akan membuka sebagai kunci ya untuk membuka um, peti hazana sejarah Indonesia itu sendiri. Itu memang um, saya apa, tidak menafikan kesusahan ini tugas ini tapi ada guru-guru baik seperti Ibu Mona um, kalau koleksi arsip nasional sendiri mungkin berapa, per, berapa persen Ibu Nadia yang bahasa Belanda mungkin 80 persen ya sekitar 80 persen jadi tanpa bahasa itu kekayaan khazana itu tidak akan dapat digunakan jadi begitulah ya jawapan saya terima kasih Terima kasih Bu Anabel. Jadi, memang bahasa adalah kunci ini ya untuk membuka harta karun ini. Baik, untuk sesi tanya jawab pertanyaan pertama sudah selesai. Nah, untuk sesi kedua, saya ingin bertanya, apakah Bapak Jainal Adaran dari Universitas Khairun Ternate masih ada di ruang Zoom meeting ini, Bapak Jainal Adaran? Baik, saya bacakan pertanyaan Pak Jainal Adaran untuk Bapak Soni Wibisono. Eh, apakah penyebaran agama Hindu Buddha pertama masuk di Ternate karena ada penemuan patung Hindu Buddha Ternate yang disimpan di Museum Abom? Ini tulisannya Museum Abom, dan dicurigai bahwa patung tersebut adalah Dewi. Paraswati atau Saraswati ini, Dewi Paraswati ini tulisannya. Nah seperti itu Pak Sony. Jadi pertanyaan pertama untuk Pak Sony tentang penyebaran agama Hindu-Buddha di Ternate. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada Pak Samuel Michael Watimuri dari Universitas Patimura Ambon? Bapak Samuel Michael Watimuri, Iya, baik. Pak Samuel ini akan bertanya kepada Ibu Mona Lohanda tentang eh, barang yang dibawa dari Belanda, kemudian juga apakah ada konektivitas antar daerah di Nusantara akibat jalur perdagangan tersebut, dan apakah apakah ada penerjemah di antara pedagang dan masyarakat lokal. Silakan Pak Samuel untuk lebih lengkapnya bertanya pada Ibu Mona. Singkat ya, saja ya Pak. Terima kasih, saya Samuel Lohanda dari Suaranya Patung agak Mpun. lebih keras lagi, Pak Samuel. Ya. Ya. Uh, saya ingin bertanya kepada Ibu Mona Lohanda. Uh, kebetulan banyak sekali cerita-cerita uh, yang berkembang di masyarakat uh, ketika Belanda itu kembali dari Indonesia ke Belanda dan kemudian dia melanjutkan perjalanan kembali ke. Maluku dan Indonesia di Nusantara, umumnya, apakah ada barang-barang bawaan yang dibawa dari Belanda untuk ditukarkan di Indonesia atau dibawakan ke Indonesia? Karena ada beberapa yang mengatakan bahwa membawa batu bata merah, kemudian. Uh, saya pernah membaca beberapa literatur terkait konektivitas antara Maluku sebagai penghasil rempah-rempah dan kepulauan-kepulauan yang ada di Nusantara. Contohnya, ketika ke Luntoh, mereka mengatakan bahwa ketika kapal yang dibawa Belanda dari Maluku uh, kehabisan bahan tembakan, maka mereka akan mendapatkan batu bara di sana. Uh, mungkin itu saja, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Samuel. pertanyaan berikutnya untuk Ibu Titik Pujasuti dari Ibu Dewi Yulianti dari PPATK ini. Tantangan apa sih yang dihadapi dalam penelusuran sumber naskah arsip mengenai jalur rempah? Nah, jadi sudah ada tiga pertanyaan. Pertama untuk Pak Sony tentang penyebaran Hindu-Buddha di Ternate berdasarkan artefak patung. Kemudian yang kedua dari Pak Samer untuk Ibu Mona tentang barang dari Belanda dan konektivitas antar daerah. Dan yang ketiga adalah dari Ibu Dewi Yulianti untuk Ibu Titik, tantangan yang dihadapi dalam penelusuran naskah mengenai jalur rempah. Untuk yang pertama saya persilakan Pak Sony untuk menjawab. Ya, baik terima kasih. Benar sekali bahwa memang ada temuan apa arca ya, arca dari Parwati itu ketemu di wilayah Ambon seperti itu. Dan saya kira ini merupakan salah satu pertemuan yang cukup cukup istimewa karena wilayah ini pada umumnya tidak begitu banyak peninggalan-peninggalan dari Hindu Buddha itu ditemukan di wilayah sana. Meskipun juga sebenarnya di wilayah misalnya di wilayah apa namanya Di uh, wilayah uh, Sulawesi, misalnya, Sulawesi, misalnya, kita ketemu juga adanya uh, Buddha, 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 patung, patung Buddha yang ada di muara-muara sungai seperti itu. Jadi, uh, tapi ini menjadi pertanyaan juga sebenarnya: uh, mengapa uh, sedikit sekali uh, temuan-teman Hindu Buddha ada di sana, misalnya, seperti itu? Jadi, ada, ada hipotesis bahwa uh, sebenarnya... Uh, apa eh, dengan absennya temuan-temuan eh, Hindu-Buddha -temuan justru menunjukkan bahwa memang eh, bagian timur ini punya jaringan yang begitu kuat sehingga tidak perlu orang-orang eh, apa orang-orang dari dari wilayah Nusantara dari barat harus eh, jalan ke sebelah timur karena eh, di sebelah timur sebenarnya sudah punya satu jaringan perdagangan yang begitu kuat itu sebabnya kita bisa melihat bahwa perahu-perahu di wilayah eh, atau di sebelah barat di eh di sebelah timur maksud saya sudah begitu maju saya kira termasuk di antaranya orang-orang Maluku saya kira jadi eh, sejak dulu memang sudah ada eh, eh, pelayanan pelayaran tradisional yang memang menghubungkan antara timur dan barat justru lebih 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 apa lebih intensif daripada sebelum pada pada sesudahnya saya kira saya kira itu eh, penjelasan-penjelasan yang mungkin bisa dipakai untuk menjelaskan mengapa ada, mengapa sedikit sekali peninggalan-peninggalan Hindu yang ada di sebelah di Nusantara bagian timur. Saya kira itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Uh, untuk berikutnya, saya persilakan Ibu Muna untuk menjawab pertanyaan dari Pak Samuel Michael Watimuri tadi tentang uh, barang dagangan dari... Uh, Belanda dan konektivitas antar daerah Nusantara, termasuk oh, apakah benar mereka membawa bata merah? <laughs> Silakan Ibu. Ibu Mona. Kalau bicara soal perdagangan zaman itu, biasanya juga terjadi. Misalnya kalau, ini kok recordingnya jelek betul. Kalau ada rombongan, kapal VOC mau datang ke Ambon, ke Ternate, pasti mereka membawa hadiah juga. Jadi, bukan cuma soal dagang, yang sekarang juga masih orang lakukan ya. Jadi, mereka bawa. Nah, kalaupun mereka, misalnya, Anda bilang bawa bata merah, bisa jadi bata merah itu sebagai balas begini ya, kalau... <tuh> Zaman itu pelayaran, misalnya dari Belanda dia bawa barang-barang produksi di sana, antara lain kita tahunya uh, porselen. Orang Belanda suka bawa porselen itu di bekas di kantor saya yang lama itu tiga jam ada masih ada porselen delaf itu dibikin hiasan di dinding. Nah nanti mereka tukar bukan perdagangan ini bukan bersifat bar, tetap mereka harus beli. Nah, nanti kalau kapalnya tidak tidak banyak kosong, biasanya untuk balas mereka suka bawa batu juga. Kayu yang berat-berat untuk mengimbangi kapal supaya tidak tenggelam di jalan di tengah jalan karena gelombang besar. Nah, eh, jadi tidak hanya Belanda dengan tangan kosong datang sini cari rempah-rempah tapi tidak itu kalau perdagangan harus ada timbal balik. Apa yang dia jual, apa yang punate Maluku jual yaitu barang-barang itu. Nah, soal hubungan antar wilayah di Nusantara justru Intensi intensitas hubungan itu makin besar di masa abad ke-17 karena perdagangan yang orang asing lalu banyak datang berdagang. Sebelum orang Eropa datang, pedagang yang datang ke Nusantara itu pedagang Cina, Arab, India, itu. Tapi Eropa datang kan apa? wilayah operasi menjadi lebih luas. Nah, kalau tadi Anda bicara tentang orang sampai di Solok ya, batu bara itu periode yang sudah lebih lanjut itu abad 19 batu bara baru ditemukan kemudian bukan zaman jalur rempah jangan 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 ter, ter apa terkacau dengan kalau belajar sejarah itu bicara zaman bicara abad jangan anda bicara abad ini padahal periodenya sudah lain lagi gitu jadi, nah kalau soal batu bara ya masuk akal saja, tapi zaman itu kapalnya sudah berubah kapal karena kapalnya sudah ada dengan kapal mesin jadi menggunakan batu bara uap. Kalau zaman masih rempah-rempah kan masih menggunakan angin. Ya, kapal Eropa pun belum belum menggunakan uap, masih menggunakan gel itu dengan dayung, dengan angin dan lain sebagainya. Jadi belum belum memang belum diketemukan batu bara di negeri kita. Ya saya kira dari saya itu begitu penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Mona untuk e, berikutnya pada Ibu Titi. Ya ini pertanyaan dari Ibu Dewi Julianti. Tantangan apa yang dihadapi dalam penelusuran e, sumber naskah asyik mengenai jalur rempah? Silakan Ibu Titi. Baik, terima kasih. Uh, begini Mbak Dewi atau Bu Dewi, sebetulnya sih tentang arsip rempah itu saya baru belakangan karena ini diminta. Dulunya sih saya nggak meneliti itu, uang saya penelitian tentang sejarah Banten. Jadi saya tentang filologi aja. Nah kemudian racun rempah ini waktu saya ada seminar tahun 91, itu Anabel yang bikin racun itu. Tiba-tiba dia bikin paper tentang surat-surat <laughs> Banten. Ay, saya tertarik. Jadi saya pikir daripada coba NASA, kenapa saya nggak juga neliti tentang suratnya? Akhirnya saya dapat dana untuk meneliti surat-surat Sultan Banten. Nah pada waktu itu tentu saja yang saya cari ada surat-surat Sultan Banten. Saya tidak tahu bahwa di dalam surat itu kan saya kan nggak bukan arsip Paris ya, saya bukan sejarawan, jadi saya nggak neliti hal yang seperti itu dan masalah rempah kan baruin belakangan ini, dulu kan enggak gitu kan? Jadi saya nggak tahu. Nah terus waktu saya neliti surat-surat Banten itu saya ke empat negara termasuk Indonesia empatnya itu nah, jadi ada lima lembaga semuanya dan dari 54 surat yang saya teliti itu banyak yang isinya juga tentang yang sekarang itu namanya artinya sekarang menjadi Bahan pembicaraan yaitu tentang lada dan juga tentang rempah-rempah lainnya. Gitu. Jadi, saya baru sadar, cuma kalau ditanya tantangannya apa, tantangannya bukan soal tantangan mencari bahan atau sumber rempah tidak, tetapi ketika saya meneliti surat, saya kan ha, saya, berarti saya bicara tentang sejarah, sejarah Banten yang saya terbitkan pertama, yang saya teliti pertama itu filologi sifatnya berpaku pada teks aja dari naskah itu. Tapi ketika saya mau meneliti surat, maka saya harus baca arsip. Nah, baca arsip itulah kendala paling hebat. Kalau saya pergi ke Arsip Nasional, saya pergi datang jam 8 atau jam 9. Itu arsip paling cepat itu jam 2 siang baru keluar. Kalau itu arsip yang tahun periode tahun berapa itu saya lupa. Itu seminggu karena katanya adanya di Bogor. Gitu. Pokoknya kalau waktu udah meneliti tentang arsip itu saya banyak putus asanya gitu. Nah cuma seperti tadi Bu Anabel bilang di Den Haag itu arsip nasionalnya di sana itu bagus. Arsip Banten banyak banget. Saya tahu arsip Banten di arsip nasional juga banyak banget. Makanya susah kali nyarinya ya lama ya kan kiloan meter kalau nggak salah. Di arsip nasional di di Den Haag di arah itu enak cepat gitu. Saya pokoknya tinggal cari Oh, apa sih namanya ada korpus diplomatikum ada register segala macam oh, itu saya dapat cepat di British Library atas bantuan Bu Nabel dong hebat pokoknya saya saya pergi ke Kew Garden di sana di PRU Public Record Office di sana saya juga dapat udah tahu nomornya saya cepat sekali enak sekali jadi kau tantangannya apa ya nyari arsip itu itu paling susah. Karena kan selain tadi, Mbak, Mea, Mbak, Mbak Mona udah bilang, bahasanya Belanda. Kalau arsip itu, ada tadi yang dipertanya untuk Bu Annabel, ada yang pakai dua huruf, dua bahasa, bahkan sampai empat bahasa. Bahasa asingnya sampai, ada bahasa asing, ada jawi, ada bahasa daerah, ada bahasa Arabnya, harus itu. Nah itu kan mau nggak mau kita harus baca. Cocok atau enggak dengan apa yang kita teliti? Nah, yang penting memang adalah tujuan penelitian kita itu apa, apa yang kita cari. Jadi, arsipnya jago juga, jangan semua dibaca, artinya kita juga nyari seperti nyari kutu gitu loh. Eh, tapi zaman sekarang udah gak ada kutu ya, pakai peditox aja. Nah, itu <laughs> jadi harus nyari di petani. Kalau orang Jawa bilang itu betul-betul jadi kendalanya di situ, arsip itu yang paling penting, tapi itulah kuncinya di situ gitu saya kira terima kasih baik terima kasih Bu Titi ini sebenarnya sebetulnya kayaknya harus ke Anri nih sekarang e, kami sudah lebih cepat Bu nah sepertinya seperti itu dan juga sudah ada yang terdigitalisasi di sejarah ah, Nusantara tadi ya. ah. <laughs> jadi oh, Bu Titi masalah. kami persilahkan untuk mengunjungi Anri Bu siapa tahu ada progres di situ Bu nah, Ibu, dulu nanti. ada Mona di situ lumayan <laughs> <laughs> terima kasih Baik, terima kasih Bu Titi. Nah, untuk sesi terakhir, ini ada dua penanya lagi. Untuk yang terakhir, saya bacakan. Pertama dari Pak Adi Eli Putra dari Yayasan Pendidikan Indragiri yang akan bertanya kepada Ibu Anabel. E, Malaka pernah menjadi pelabuhan terbesar di era sejarah pada masa Kesultanan Malaka. Bagaimana hubungan dinasti Cina pada saat itu dengan Kesultanan Malaka? Mengapa lebih banyak naskah Melayu dibandingkan naskah lain dalam penelusurannya? Dan apakah pada saat itu Malaka juga menghasilkan rempah atau hanya sebagai jalur perdagangannya saja? Nah, itu pertanyaan pertama kepada Ibu Anabel. Dan pertanyaan terakhir dari Ibu Ida Meiwati, ini dari HPA, kepada Pak Soni Wibisono. Bagaimana keadaan terkini situs bawah laut di Kepulauan Rempah-Rempah, termasuk juga di Kepulauan Maluku? Dan apakah sudah ada, per, sudah ada perda atau undang-undang yang melindungi situs bawah laut? Nah, untuk yang pertama saya persilakan pada Ibu Anabel untuk menjawab pertanyaan dari Pak Adi Eli Putra tentang Kesultanan Malaka ini, Bu. Kami silakan. Terima kasih Pak Adi, Pak Adi atas pertanyaannya. Kota Malaka memang terkenal sekali karena selama abad ke-15 dan berkembang sehingga menjadi Kota dan pelabuhan yang terbesar dan terkaya di seluruh Asia Tenggara. Melaka sendiri tidak menghasilkan rempah jadi menjadi pelabuhan yang sangat penting kerana um, kapal-kapal lain membawa rempah dari Kepulauan Maluku dan dari Lada, dari Sumatera dan dari Banten dan seterusnya ke Melaka dan banyak pedagang asing yang dari China, dari Arab, dari India, dari um, Turki yang datang ke Melaka untuk mendapatkan membeli rempah itu dan dibawa um, ke tempat masing-masing. Um, dan walaupun di Melaka sendiri bahasa Melayu memang bahasa tempatan, tetapi seperti saya terangkan tadi bahawa Bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa perantara untuk seluruh Asia Tenggara. Jadi bukan hanya untuk wilayah yang sekarang menjadi negara Indonesia, tetapi untuk wilayah Filipina, um, wilayah um, seluruh pulau Kalimantan, Borneo, termasuk bagian-bagian. Yang sekarang um, menjadi negara Vietnam dan Kamboja juga. Jadi bahasa Melayu digunakan. Jadi tidak mengherankan kalau lebih banyak naskah dan arsip dan ber berbentuk surat yang berbahasa Melayu yang dihasilkan dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain di Nusantara. Dan hubungan China dan Melaka memang sangat erat dan selalu ada utusan um, Melaka seperti, seperti um, banyak sekali kerajaan-kerajaan di Nusantara yang lain, kirim upati ke China setiap tahun kerana ini akan membuka jalur perdagangan antara tempat-tempat tertentu di Nusantara dan China yang dianggap sangat menguntungkan dari segi komersial. Jadi hubungan antara Melaka dan China cukup erat dan kalau, memasuk, kalau masuk pada pangkalan data yang saya pasangkan dalam PowerPoint saya tentang Ming Shi Lu jadi selama zaman Ming, ada banyak sekali catatan tentang Melaka dalam arsip resmi um, zaman Ming um, yang dapat digarap dalam bahasa Inggeris um, melalui um, pangkalan data yang dihasil oleh Dr. Jeff Wade. Jadi ya yeah, jadi sebetulnya sejarah Melaka bukanlah hanya sejarah Kerajaan Melaka atau Kerajaan Malaysia tetapi sebagian dari sejarah seluruh Asia Tenggara pada zaman tersebut terima kasih ya terima kasih banyak uh, untuk Ibu Annabel nah pertanyaan terakhir ini ditujukan kepada Pak Sony dari Ibu Ida Maywati yang tentang keadaan terkini situs bawah laut dan apakah sudah ada perda atau undang-undang yang melindungi situs bawah laut? Silakan Pak Soni. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Peninggalan bawah laut memang sebenarnya cukup banyak, apa namanya terdaftar di dalam penelitian-penelitian yang terutama yang diperoleh dari sekarang pengawasan terhadap tempat. Dari situs-situs uh, di bawah air ini ada pada uh, Kementerian Kelautan. Sehingga, uh, tapi dari sana kita bisa melihat sebenarnya ada begitu banyak titik-titik yang menjadi tempat uh, apa, tenggelamnya kapal-kapal. Hanya saja data-data uh, ini masih bersifat kasar sekali. Tapi uh, belum dipilah misalnya apakah ini kapal-kapal uh, uh, yang, yang, yang baru atau kapal-kapal yang lama. Karena semuanya menjadi satu sehingga Apabila orang mau mana-mana masalah kapal itu mesti punya satu uh, apa mesti survei terlebih dahulu terhadap uh, apa yang akan di, di atau a, jenis uh, di, perlu diidentifikasi terlebih dulu kapal apa yang ada di satu tempat tertentu seperti itu Nah saya kira uh, penelitian mengenai hal ini memang masih uh, apa namanya masih masih sangat uh, awal karena memang dibutuhkan sumber daya uh, penyelam penyelaman kita yang memang harus uh, handal sekali seperti itu uh, sehingga perlu uh, apa banyak ke uh, apa, apa, apa training training yang mesti dilakukan untuk uh, pe penyelaman penyelaman seperti itu karena ini merupakan situ-situ yang cukup berbahaya karena kedalamannya pun juga uh, bermacam-macam ya seperti itu Dan saya kira uh, sekarang ini sedang ada moratorium untuk tidak bisa mengambil barang kapal-kapal uh, ini dan uh, saya kira nanti uh, ini sedang dibicarakan antara uh, apa, uh, instansi ke kelautan dan Kemenikbud saya kira kita akan menunggu bagaimana situs-situs uh, ini, -situs perlakuan terhadap dan perawatannya terhadap situs, situs ini karena sebenarnya kalau kita tidak merawat situs ini, sebenarnya sebagian besar akan hilang seperti itu, sehingga kita tidak punya lagi jejak-jejak mengenai tadi E, jalur rempah yang kita inginkan untuk direkonstruksi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Sony. Nah, ini sekaligus juga menutup untuk sesi tanya jawab. Mohon maaf pada Bapak Ibu peserta yang sudah sangat antusias e, bertanya, tapi memang terbatas oleh waktu. Nah. Nanti untuk para penanya terpilih nanti dapat uh, menghubungi panitia. Nah sebelum uh, kita mengakhiri sesi diskusi uh, pada webinar kali ini, saya mohon untuk masing-masing narasumber untuk dapat memberikan uh, sedikit kesimpulan ya, di, uh, uh, dari uh, pemaparan hari ini ya, untuk untuk dapat memberikan, merefresh kembali ya, uh, kepada Bapak-Ibu peserta tentang paparan hari ini. Yang pertama saya mulai dari Ibu Mona, saya persilahkan. ibu Mona untuk saya iya, ya untuk saya jalur rempah itu kan sebetulnya bagian dari sejarah bangsa lepas dari teman-teman sejarawan yang mengatakan sebetulnya rempah itu juga air mata Mon. jadi the blessing and the curse saya bilang tapi tidak bisa itu bagian dari kehidupan kita sebagai bangsa walaupun zaman itu belum ada yang namanya bangsa Indonesia tapi dari ujung ke ujung itu kan itu kan bibit sebagai bangsa Indonesia jadi apapun bagian dari sejarah itu tetap harus kita angkat dan hidupkan nah itu tanggung jawab kita yang terlibat dalam dunia perawatan atau penyimpanan dokumen manuskrip apapun itu menjadi tanggung jawab kita bahwa kita harus merawat istilah melestarikan menjaga tapi tidak cuma sekedar fisik tapi memahami isi kelemahan kita kadang-kadang kita merawat fisik tapi tidak memahami isi seharusnya dua-duanya sehingga kita ketika kita ini kan banyak teman-teman dari dinas arsip dari kantor Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah kan, dan dari kampus. Jadi ketika kita merawat dokumen, manuskrip, arsip, artefak apapun, kita juga harus mengerti makna dari benda itu. Nah kalau dokumen, manuskrip kan isinya, istilah orang arsip konten. Sehingga kita mengerti itu bagian dari kekayaan kita. Jadi saya sebetulnya studi saya kan sejarah kolonial, tapi saya tidak suka kalau dikit-dikit yang disalahkan adalah kolonial. Itu kan akibat penjajahan. Ya, dijajah sudah sekian tahun kok kita masih aja mikir-mikir penjajahan. Itu kan sebetulnya sebagai eskapisme aja menurut saya dalam bidang ilmu gitu. Jadi untuk saya seminar ini sangat baik sebab untuk jalur rempah itu kan kita tahu bahwa itu ternyata tidak cuma sekedar itu tapi melebar. Apalagi kan kita juga dari Bu Titi, dari Pak Sony, dari Annabel, kita tahu juga bahwa datanya bisa saling melengkapi. Jadi untuk beliau-beliau yang nanti mengurus soal untuk World Heritage ya jangan cuma bagian yang itu saja gitu. Maksud saya yang mengutamakan yang standar kutip populer. Mereka kan kelihatannya maaf. Paris itu kan udah nggak ada Istilahnya, dia lebih pada propagandanya, tapi dia lupa kepada perawatan dan pelestarian. Apa warisan itu? Gitu tahu nggak maksud saya. Dari saya, sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas kesimpulan akhir untuk Ibu Mona. Kemudian, yang berikutnya, saya persilakan untuk Ibu Titik memberikan kesimpulan akhir dari paparannya. Silakan, Ibu. Ya, terima kasih. Saya kira sama saja dengan Ibu Mona, memang cuma saya bidang saya naskah, kalau Bu Mona arsip. Tapi dari seminar, dari webinar ini kita paham betul sebenarnya dari dulu kita sudah paham bahwa harus ada kerjasama yang baik dan cuma kan tidak mungkin kalau dulu kecuali ada penelitian kolaborasi antara arsip, antara sejarawan dengan menggunakan arsip dan filolo dan juga dengan uh, apa namanya uh, Epigraf atau uh, arkeologi kerjasama itu harus penelitiannya harus penelitian multi namanya. Nah kalau sekarang kan kita selama ini sendiri-sendiri bekerja, tapi dengan adanya uh, seminar seperti ini bagus sekali sehingga terbuka dan kelihatan bagaimana bidang ilmu kita ini saling berkaitan. Nah yang penting saya pesan bagi para peneliti naskah Kenapa tadi saya naskah-naskah Indonesia untuk menunjukkan bahwa kita itu luar biasa, Indonesia itu luar biasa, naskah kita itu luar biasa, nenek moyang kita itu luar biasa. Terus, teruslah berusaha untuk meneliti naskah, jangan takut dikatakan kuno, atau um, enggak, enggak apa ya, zaman sekarang kan enggak milenial gitu kan. Tapi itu bisa kita angkat ke dunia milenial dengan cara, tadi Bu nabe memberi jalan juga Bu Mona, dibuat apa namanya digital naskah-naskah itu dan kemudian di diaktualkan dengan cara yang lebih uh, cocok dengan anak-anak sekarang saya kira itu yang bisa saya sampaikan tapi artinya jangan takut dan jangan malu untuk meneliti naskah atau benda-benda kuno -benda karena justru inilah kekayaan kita kekayaan Indonesia yang harus kita hargai dan kita patut kerjai nenek moyang kita bukan orang-orang bodoh nenek moyang orang Indonesia luar biasa dan patut kita teruskan itu saja terima kasih Terima kasih Ibu Titi atas simpulan akhir yang sangat uh, memicu semangat ini ya. Semoga para peneliti muda ini lebih ini ya lebih semangat lagi untuk uh, uh, meneliti baik itu arsip naskah maupun situs dan artefak. Untuk berikutnya saya persilakan Ibu Anabel memberikan kesimpulan terakhir dari paparan. Silakan Ibu. Terima kasih. Um, Ya, yeah, saya Kira saya sangat setuju dengan, dengan apa yang sudah dikatakan oleh Ibu Mona dan Ibu Titi. dan justru pemilihan um, keempat narasumber untuk panel ini, masing-masing dari bidang yang berlainan, yang dari ada yang dari arsip berbahasa Belanda, ada yang arsip super sumber surat berbahasa Melayu, ada Ibu Titi tentang naskah naskah berbentuk kodeks dan 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 Pak Sony sebagai arkeolog semua saling melengkapi dan ini semacam peringatan bahawa tidak mungkin hanya satu bidang akan memberi gambaran sejarah yang tepat dan cukup luas tetapi harus bekerjasama dan harus saling belajar dari um, dari kepakaran bidang di bidang-bidang lain um, jadi untuk dalam dalam studi dalam bacaan jangan terlalu sempit pandangannya ya selalu melihat um, Ke bidang lain, apa yang bisa melengkapi, bisa membantu, bisa um, menyebarkan pengertian dan wawasan um, kita semua. Jadi, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, terima kasih, Ibu nabel Ini senang sekali mendengar bahwa memang uh, uh, kepakaran dari berbagai bidang ini bisa saling melengkapi, dan tentunya akan uh, sangat mendukung nanti untuk pengembangan program uh, ke kemedikbud yang jalur rempah ini gitu ya. Jadi kita masih bisa optimis gitu. Untuk kesimpulan uh, berikutnya yang terakhir Bapak Sony, saya persilakan. Ya, terima kasih. Saya kira uh, kita sudah merdeka hampir uh, berapa? Uh, 70 tahun atau 80 tahun seperti itu. Tetapi uh, pengetahuan kita tentang Indonesia sebenarnya masih belum begitu lengkap. Jadi sekarang ini kita masih punya, uh, kita sudah mendengarkan begitu banyak uh, ke, apa namanya, sesuatu yang baru dari uh, masa lalu itu sendiri. Sehingga saya pikir kita atau generasi generasi muda inilah yang sebenarnya harus menyambung kembali karena sejarah kita juga merupakan satu fragmen-fragmen yang seharusnya disambung kembali karena pengetahuan kita memang akumulasi pengetahuan kita akan terlupakan apabila tidak disambung satu dengan yang lain jadi saya, saya sependapat juga bahwa untuk menyambung seperti ini atau menjadikan satu menjadi satu pengetahuan yang cukup besar adalah dengan cara berkolaborasi jadi mestinya ada satu platform tertentu nantinya di zaman uh, ke depan ini untuk bisa menyatukan uh, apa ilmu-ilmu uh, yang bisa menggarap uh, apa data-data yang punya makna untuk kemajuan kita. Jadi sekali lagi saya kira webinar ini merupakan salah satu wahana kita untuk tidak lupa. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sony. Jadi kalau bisa saya rangkum memang eh, yang pertama disepakati oleh para narasumber adalah kerjasama antar disiplin, ya, antar bidang. Sehingga berbagai format dan jenis dari sumber tentang jalur rempah ini dapat saling melengkapi pada akhirnya gitu ya tidak hanya isinya saja tapi bagaimana untuk mengakses kemudian juga keberlanjutan uh, dari minat generasi muda untuk terus menggali pengetahuan tentang jalur rempah ini dan yang ketiga adalah uh, tujuan awal dari webinar ini memang untuk uh, menggali bagaimana uh, bentuk uh, bentuk sumber atau dokumen heritage yang berbeda-beda ini dapat saling melengkapi dan kemudian mendukung dari program besar dari Kemendikbud tentang melacak sejak jalur rempah gitu ya untuk menumbuhkan lagi kecintaan kita bahwa Indonesia ini benar-benar tanah yang kaya sesuai dengan lagu Indonesia Raya yang tiga stanza tadi yang kita nyanyikan di awal. Baik, terima kasih banyak atas kehadiran para narasumber, Ibu Mona, Ibu Titi, Bu Anabel, dan juga Pak Sony yang sudah berkenan menyampaikan berbagai pengetahuan baru kepada baru dan lama atau baru tapi lama ya kepada para peserta webinar hari ini. Kemudian terima kasih. Kepada para peserta yang uh, sudah bersabar hingga uh, saat ini, untuk uh, masih berada dalam uh, ruang Zoom meeting ini, dan semoga webinar ini banyak memberikan manfaat bagi kita semua, bagi Bapak Ibu, dan juga penyelenggara, termasuk di dalamnya, untuk kita saling bertukar uh, pengetahuan, dan juga terima kasih atas... Uh, Panitia juga yang telah memberi apa melancarkan kegiatan diskusi pada hari ini terima kasih dan sekian dari saya mohon maaf bila banyak kekurangan atau ada hal yang kurang berkenan saya kembalikan kepada MC wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nadia yang telah memandu jalannya diskusi pada hari ini, dan tak lupa pula kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para narasumber yang telah memberikan materi yang bermanfaat bagi kita semua. Hadirin yang kami banggakan perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu yang telah terpilih, menjadi penanya terpilih, dan telah mengikuti atau follow akun media sosial dari Budaya Maju dan Arsip Nasional Republik Indonesia dapat menghubungi panitia melalui WhatsApp grup untuk informasi lebih lanjut perihal pengiriman souvenir. Hadirin yang kami banggakan, demikian selesai sudah acara webinar kita pada sore hari ini. Semoga materi yang telah kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan sebelum acara ini ditutup, perkenankan saya untuk dapat memandu Bapak Ibu untuk melakukan sesi foto bersama dengan menggunakan salam arsip seperti ini. Gimana? Seperti apa arsip? Seperti ini, salam arsip, Bapak Ibu. Mbak Eka, enggak. nggak kelihatan, tidak, tidak terlihat. Enggak ada, mungkin sudah bisa, Bapak Ibu, terlihat ya. Enggak, saya akan memandu dalam lima kali hitungan lambang segitiga, Ibu Titi. Iya, nah. hmm. seperti itu, Bu. Ya, baik. Ini merupakan salam arsip, Bapak Ibu. Silakan diaktifkan fitur videonya, dalam lima kali hitungan akan saya pandu. Kami mohon bantuan host dan co-host untuk dapat mendokumentasikan. Sesi foto bersama ini baik. Kita mulai dalam hitungan kelima, satu, dua, tiga, empat, dan lima. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Kami ucapkan atas perhatian dan juga partisipasi Bapak Ibu, serta sampai berjumpa di lain kesempatan. Selalu jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun Bapak Ibu berada. Kami persilakan Bapak Ibu untuk dapat meninggalkan aplikasi Zoom Cloud Meeting. Andri, saya pamit undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.